udah ya. Ditanya Pak Didi sudah mulai belum? Sudah. Salam Pak Laras. Ya, tak kira tadi Pak Didi dulu yang masuk Pak. Ini Pak Agus segera masuk Pak. Pak Agus Sarjoko. Oh nggih. Gimana Pak WFH di Jakarta Pak? Wah, ya kesinilah. Sudah 2 bulan ya, sudah bosan di rumah. Ya, Pak. Berat badan menaik, Pak. Berat badan menaik ini ya. Ya, Pak. Sebelumnya terima kasih loh, Pak. Mau ikut join sama bareng-bareng kita, Pak. Matur nuwun sama-sama ya. Kita sharing-sharing lah ya. Ya, siap. Siap. Sudah tahu Pak, yang kabar yang kita yang dapat dana dari Respect Dikti yang diundur? Ya, jadi dicerita deh. Ya diundur semua Pak. Iyalah kondisi kayak gini. Padahal kita rencana tuh sudah mau minta duit lagi Pak sama Dikti gak jadi. Pak Danang nih Pak, yang ketuanya, yang bagian apa yang penelitian itu. Karena saya mau dianuin Pak Didi di penelitian yang lain kemarin, cuman nggak jadi itu. Oh iya, Pak Danang apa kabar? Assalamualaikum. Pak Danang. Ya, Waalaikumsalam Pak. Pak Danang. Tadi
Ya, sudah dimulai Mas Andi. Oke, okay. Mbak Yunita. Yun, unmute. Oh iya, Din, okay. Perlu tadi nggak yang selain pembicara di itu tutup videonya atau gimana? Oh, sudah santai aja, Mas. Perlu diumumin nggak, Mas Dino? Sudah aman, Mas. Oke. Okay. Oh, aman, oke. Okay. Okay, kita mulai ya, Bapak Ibu semua. Jadi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi selamat datang di seminar elektronika dan instrumentasi 2020 versi online. Ini versi pertama kali diadakan online. Di seminar kali ini kita akan mempunyai tema tren industri 4.0 termutakhir di Indonesia. Kemudian seminar ini diselenggarakan oleh Laboratorium Riset Elektronika dan Instrumentasi Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Fakultas MIPA UGM. Kemudian yang pertama di sini kita akan punya dua pembicara sudah hadir bersama kita. Yang pertama Bapak Lars Setio Wibowo, Direktur Komersial dan Pengembangan PT Pegas Telekomunikasi Nusantara. Selamat pagi Pak Lars. Pagi Bu Yunita. Oke, kemudian ada juga Profesor Dr. Insinyur Jazzy Eko Istianto, MSI IPU ASEAN Eng, Kepala Bappeten RI, dan juga Profesor Elektronika dan Instrumentasi UGM. Pagi Pak Jazzy. Selamat pagi. Pagi Pak Jazzy. Oke, untuk sesi yang pertama akan ada sambutan dari yang pertama dari Kepala Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Bapak Dr. Andes Agus Harjoko, MSc PhD. Saya persilahkan langsung saja. Monggo Pak Agus. Terima kasih Mbak Yunita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada Pak Laras yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara ini. Juga sangat berterima kasih pada Profesor Fensi Eko Istianto yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara ini. Nah, acara ini terselenggara atas inisiasi dari Kepala Lab Elektronika dan Instrumentasi, Pak Thomas ini, Dr. Andi. Ya, boleh apa aja. Oke, terima kasih Mas Andi. Kami dari Departemen berharap bahwa acara ini semakin mendekatkan kita, Departemen dan Elektronika dan Instrumentasi, kepada masyarakat. Yang tahun ini mendapat hadiah yang istimewa ini Prodi Elin, termasuk pendukungnya Pak Elin dan yang lain-lain. Selain akreditasi internasional Prodi S1 Elin yang sudah berlaku 5 tahun sampai tahun 2023, juga mendapat izin untuk melaksanakan menyelenggarakan perkuliahan International Undergraduate Program dari penyelenggaraan Prodi Elin dengan berbahasa Inggris. Tentu saja juga harus mempunyai mitra-mitra dari luar negeri. Kebetulan Mbak Yunita ada di sini juga yang punya tugas untuk membuka kerjasama dengan luar negeri, meskipun tugas khususnya sekarang itu masih dengan Ilkom, tetapi tentu saja sekalian nanti dengan Elin tidak ada masalah ya. Kita akan mencoba untuk student exchange secara online semester ini karena nampaknya tidak memungkinkan kalau kita itu melaksanakan secara fisik. Kecuali mungkin di akhir tahun kondisi menjadi jauh lebih baik dari itu. Mungkin tidak berpanjang waktu, saya kembalikan pada Mbak Yunita untuk acara utamanya. Nanti di tengah jalan saya mohon maaf terpaksa switch dengan meeting yang lain, bolak-balik
karena kebetulan ada rapat ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya. Kemudian sambutan berikutnya oleh Dr. Randy Darmawan, Ketua Lab Riset Elektronika dan Instrumentasi. Oke, terima kasih Bu Yunita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semua, baik yang di Google Meet dan di YouTube ya. Jadi sebelumnya kami dari Laboratorium Riset Metode dan Instrumentasi ingin memperkenalkan juga kepada seluruh dunia ya, karena ini di YouTube di levelnya sudah dunia, bahwa kita sejak 2010 sudah ada, dan kita mulai dari tahun sebelumnya juga akan berusaha untuk bekerja sama dengan industri dan mendekatkan dengan masyarakat. Jadi melalui salah satunya program ini, program Semilin, Seminar Elektronika dan Instrumentasi. Harapannya nanti apa yang kami sampaikan dan teman-teman pembicara sampaikan dapat berguna bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia khususnya. Dan juga sekalian ini teman-teman juga harapannya yang para penonton di baik di YouTube maupun di Google bisa ikut nanti dalam sharing tanya jawab, biar agar kita bisa sama-sama membangun, khususnya sesuai dengan topik dari Semilin, dari Semilin ini, dari seminar ini adalah Industri 4.0. jadi kita bisa sama-sama saling membangun Indonesia dari sisi Industri 4.0. mungkin itu aja dari saya, terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, jadi kita sambil mempersiapkan untuk sesi pembicara yang pertama. Jadi sesi pembicara yang pertama ini akan ada Pak Laras. Pak Laras akan memaparkan tentang tren teknologi dan layanan digital di era industri 4.0. Nah, mungkin saya bacakan dulu sekilas tentang profil dari beliau. Pak Laras menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Teknik Elektro UGM, jadi masih alumni juga ya pada tahun 96. Kemudian mendapatkan pelatihan TI selama 4 bulan di Jepang pada tahun 2000 dengan beasiswa AOTS, kemudian mendapatkan beasiswa STUNET untuk pendidikan S2 di University of Twente, Belanda, di jurusan Telematika pada tahun 2001. Mengawali karir sebagai kepala seksi produksi di PT Astra Honda Motor pada awal tahun 96, kemudian di akhir 97 bergabung dengan PT Indosat TBK. Selama di Indosat, dipercaya untuk terlibat dalam proyek-proyek inti sebagai sistem analis, bisnis analis, bisnis proses re-engineering manager, hingga jabatan terakhir sebagai division head atau VP IT planning. Kemudian pada saat kuliah di Belanda, pada libur musim panas juga pernah bekerja di Fraunhofer Institute Jerman sebagai research analyst. Kemudian sejak 2010 mengembangkan karir di beberapa perusahaan multinasional di Indonesia, dimulai sebagai project manager di MDocs, kemudian sebagai GM di IT Planning dan Development di Berka Wimax, GM MIS di PT Hutchison 3 Indonesia, Senior Manager TMT di Deloitte Consulting Indonesia, BRM di PT XL Axiata, kemudian juga terlibat dalam inkubasi startup e-commerce JD.ID, dan beberapa startup lain di bidang logistik dan supply chain, MFS atau Mobile Financial Service, e-money ya, kemudian Digital Service dan Payment Gateway. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan PT Pegas Telekomunikasi Nusantara atau Pegascom, yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Gas Negara atau PGN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, jadi karir ininya sudah panjang sekali ya. Oke,
Pak Laras di sini juga membawakan ada video ya, ada video yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Video tersebut dikirimkan dari Pak Laras, kemudian setelah video kemudian nanti Pak Laras akan memulai pemaparannya. Videonya apakah siap untuk di play dari tim teknis? Oke, sepertinya harus agak sedikit menunggu ya. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu kita ngobrol sebentar ya Pak Laras ya. Ini mungkin masih ada sedikit technical problem. Kalau sekarang di Pegascom sendiri unit bisnisnya banyak di bidang apa Pak Laras? Kalau boleh diceritakan. Baik, terima kasih Bu Yunita. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh penjuru Indonesia melalui channel YouTube. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua melalui fasilitas online dari Fakultas MIPA UGM. Luar biasa ini. Menyambung pertanyaan dari Bu Yunita tadi, saya perkenalkan dulu Pegascom atau Pegas Telekomunikasi Nusantara ini siapa sih? Gitu ya. Jadi Pegascom ini atau PGNcom adalah anak usaha dari PGN, Perusahaan Gas Negara di BUMN yang bergerak di bidang jasa distribusi penyaluran gas ke seluruh Indonesia. Dan sekarang sudah bergabung dengan Pertamina Group. Jadi kami adalah salah satu dari 10 anak perusahaan PGN, satu-satunya yang bergerak di bidang layanan ICT, jadi telekomunikasi dan IT. Jadi dulu ceritanya pada saat PGN membangun pipa gas di sepanjang Sumatera, juga ikut digelar kabel fiber optik untuk keperluan monitoring secara real time gas yang mengalir di pipa. Okay. Nah, kemudian sepanjang perjalanan sejarah sudah beberapa umurnya sekarang ini sudah usia ke-13 tahun. Jadi berdiri tahun 2007 Pegascom atau PGNcom ini mengembangkan jasa yang lumayan komplit ya. Tadinya cuma bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan data komunikasi melalui fiber optik. Tapi sekarang sudah merambah juga ke layanan-layanan digital services, kemudian layanan-layanan yang bersifat managed service gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak mau repot dengan urusan IT-nya, cukup di managed service-kan gitu ya ke kami. Nanti kami yang akan memelihara perangkatnya, kalau ada perangkat rusak kita perbaiki, kemudian kalau butuh penggantian juga kita akan ganti gitu ya. Jadi sudah lengkap sampai ke IoT, pengembangan aplikasi dan lain-lain. Nah, jadi kami Pegascom ini adalah salah satu dari 6 perusahaan Indonesia yang diberi hak untuk menyelenggarakan jaringan fiber optik sampai ke internasional gitu ya. Jadi ada Telkom, karena ada Indosat, kemudian ada XL Asiata, ada Moratel, ada Navinfo dan ada kami gitu ya. Satu dari 6. Jadi itu gambarannya cukup bervariasi layanan yang dikembangkan, produk-produk yang juga banyak, beberapa rencana strategis sudah sedang disusun untuk kita sama-sama lah berkontribusi untuk Indonesia. Itu Bu Yunita. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Laras. Sepertinya memang bisnisnya sudah
banyak ya, tidak hanya core-nya di FO saja, tetapi juga di IT services. Oke, sepertinya dari operator sudah bisa ya menyalakan videonya. Silakan play video untuk dari operator. Dari operator, apakah sudah bisa di-play videonya? Sudah muncul tapi nggak ada suara. Oke, sudah muncul tapi tidak ada suaranya. Oke. Mungkin mute ya. Sepertinya karena terlalu berat. Oke, mungkin mohon maaf sekali Bapak Ibu, mungkin karena di sini kita baru pertama kali ya menyelenggarakan seminar dengan cara online, jadi masih banyak kekurangan. Ya, nggak apa-apa ini. Sepertinya ada delay gitu, ada delay dalam playing videonya.
Oke, itu tadi videonya. Jadi video aku tadi mengenai Life Simplify with Connected Devices. Oke, berikutnya langsung saja pemaparan dari Pak Laras dari Pegascom. Di sini ada slide yang dipersiapkan. Silakan operator mempersiapkan slide-nya. Oke. Dan waktu saya berikan kepada Pak Laras. Silakan Pak Laras. Baik, terima kasih Bu Yita, teman-teman semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video tadi dimaksudkan sebagai pengantar bahwa bagaimana teknologi bisa membantu meningkatkan kualitas hidup manusia gitu ya secara umum. Use case-nya tadi adalah smart home gitu ya, jadi perangkat IoT atau Internet of Things di set up untuk membantu semua kegiatan di rumah menjadi smooth gitu ya, informasinya akurat, kemudian security juga terjamin gitu ya, kalau ada gas bocor atau apapun bahaya yang terjadi bisa segera diketahui. Nah, mungkin slide-nya bisa di slide show Pak Fahri ya, dibesarkan mungkin. Hilang ya gambarnya ya? Ya. Mas. Baik, mungkin pengantar aja, jadi sambil menyiapkan slide-nya, slide ini adalah basically rangka ya,
garis besar bahwa apa yang terjadi di industri terkait perkembangan teknologi gitu ya, dan dimaksudkan untuk supaya kita sama-sama mengetahui gitu ya, apa sih yang sedang terjadi di industri. Harapannya nanti bersama-sama dengan Fakultas MIPA UGM khususnya, atau UGM secara umum, atau seluruh universitas yang ada di Indonesia secara umum juga lebih lebar, supaya link and match dengan industri bisa lebih efektif gitu ya, sehingga apa-apa yang dilakukan di universitas sebagai riset dan development bisa nyambung dengan apa-apa yang sedang berkembang dan sedang dibutuhkan di industri. Yang kedua, slide-nya nanti juga di bagian akhir saya menambahkan sedikit, khususnya untuk teman-teman milenial gitu ya, yang ikut melihat secara online di YouTube, untuk menyiapkan diri basically ya, apa yang akan terjadi di masa ini dan masa depan, teman-teman bisa menyiapkan diri dengan kerangka yang akan kita bahas bareng-bareng di slide ini. Baik, ini sudah ada slide-nya, mohon di next. Ya, jadi slide pertama ini saya perkenalkan diri, izinkan kami untuk memperkenalkan tentang PT Pegas Telekomunikasi Nusantara, atau disebut juga PGNkom, atau juga disebut Pegascom. Jadi Pegas ini, PGAS, adalah kode saham dari PGN, perusahaan gas negara. Pegascom ini adalah anak perusahaan PT PGN yang bergerak di bidang ICT, jadi satu-satunya yang bergerak di bidang ICT. Seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa Pegascom ini lahir karena dulu pada saat PGN membangun pipa gas di sepanjang Sumatera, juga ikut menggelar jaringan kabel fiber optik untuk keperluan telemetri dan monitoring secara real time gitu ya. Karena hanya pakai EVO yang bisa melakukan hal itu secara real time. Nah, kemudian karena PGN itu bukan perusahaan telekomunikasi, maka dibentuk anak perusahaan khusus yang untuk mengelola fiber optik itu. Nah, sepanjang perjalanan berkembang, Pegascom ini terdiri dari 3 perusahaan gitu ya, Pegascom sebagai induk, kemudian ada 2 anak perusahaan yang dikiri adalah Pegas Telecommunication International, PTI LTD, yang berkedudukan di Singapura. Jadi ini adalah cabang Pegascom untuk melayani pasar luar negeri, gitu ya, market internasional, juga sebagai penjaga gateway kita ke internasional, gitu. Jadi mengembangkan jaringan di internasional adalah di Pegas Telekomunikasi Internasional ini. Kemudian anak yang kedua yang di sebelah kanan adalah PT Telemedia Dinamika Sarana, atau biasa menggunakan branding Kasnet, gitu ya. Ini layanan ISP sebenarnya, jadi yang menggelar atau menyediakan layanan internet kecepatan tinggi ke para pemakai, baik perusahaan maupun di rumah tangga retail. Nah, jadi ini secara agak besar adalah perkenalan tentang Pegas Telekomunikasi Nusantara. Seperti sudah disampaikan tadi, layanannya sudah lengkap ya, tidak hanya mencakup jaringan, tapi juga ada layanan yang kami sebut sebagai business solution. Jadi layanan-layanan aplikasi, layanan-layanan pengembangan sistem, layanan-layanan penyediaan jaringan, sampai juga SCADA ya. Jadi dari awal memang khususnya untuk SCADA ini, PT Pegas Telekomunikasi Nusantara cukup mumpuni di area ini, karena memang dipakai oleh PGN untuk melakukan monitoring dan juga pengendalian terhadap jaringan gas. Kemudian ada lagi layanan-layanan yang bersifat managed service, gitu ya. Jadi seperti disampaikan tadi, pemeliharaan jaringan di sebuah perusahaan, kemudian penyewaan laptop, kemudian infrastruktur IT dan lain-lain. Jadi sudah cukup lengkap. Mungkin next. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah belajar tentang industri revolusi industri 4.0, mungkin ini hanya pengantar sedikit gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan
IR ya, biasanya Industrial Revolution 4.0. Jadi kalau dimulai dari yang revolusi industri tahap pertama sekitar tahun 1700-an itu semuanya manual, semuanya mekanik. Jadi dengan ditemukannya mesin uap, sehingga di situ timbul revolusi industri yang pertama, fabrikasi, kemudian pengembangan produk berskala industri dimulai dengan adanya mesin-mesin uap yang ditemukan pada saat itu. Kemudian bergerak di 100 tahun kemudian itu kurang lebih ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison dan Tesla, kemudian George Westinghouse juga. Jadi kalau teman-teman mengikuti film The Current War, di situ ada diceritakan bagaimana Thomas Alva Edison itu bersaing dengan Tesla dan Westinghouse gitu ya untuk menciptakan listrik dan bola lampu yang pertama di dunia. Nah, dengan ditemukannya listrik ini, maka perkembangan teknologi menjadi tidak terbatas lagi gitu ya. Kemungkinan sangat banyak. Yang tadinya hanya digerakkan oleh tenaga kuda atau manusia atau uap, sekarang dengan mudah dialiri listrik. Kemudian bergerak lagi ke industri yang ketiga, tahun 64, dengan ditemukannya transistor gitu ya. Ini khususnya teman-teman di Alliance sangat paham terkait ini gitu. Jadi era dimulainya era elektronik dan transistor gitu. Dan ini akan tambah besar lagi kemungkinannya karena timbullah apa yang disebut sebagai era informasi gitu ya, dengan adanya transistor ini. Karena memang transistor inilah dasar ditemukannya komputer. Maju lagi lebih baru, ada revolusi industri 4.0 sebenarnya. Apa bedanya dengan yang 3D sebelumnya? Kan sudah ada tuh, listrik sudah ada, komputer sudah ada, apalagi? Nah, katanya, jadi roh dari revolusi industri 4.0 adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia untuk beberapa bidang. Gitu ya. Jadi, artificial intelligence adalah penanda utama dari revolusi industri 4.0. Teman-teman kalau mau mendalami tentang tahapan ini bisa di Google, di YouTube sangat banyak materinya. Jadi saya sarankan sih baca lebih dalam untuk memahami lebih lanjut. Next. Nah, jadi menurut ini gabungan ya, gabungan dari research yang dilakukan oleh BCG, Boston Consulting Group, kemudian ada Lux Research, ada McKinsey dan Epicarney. Jadi ada 15 pilar teknologi dan layanan di era industri 4.0 gitu ya. Jadi saya tidak akan membahas detail satu persatu, hanya akan membahas kerangka-kerangka di belakang gitu ya, untuk beberapa hal yang menarik, khususnya yang apa ya relevan untuk teman-teman mahasiswa di yang bergerak di bidang computer science, elektronika gitu ya, di MIPA ini, kemudian juga teknik elektro, teknik informatika. Nah, saya akan membahas beberapa hal terkait apa sih sharing ekonomi ini, kemudian sedikit tentang fintech, kemudian tentang Internet of Things, kemudian artificial intelligence, dan sedikit juga tentang big data gitu ya. Tapi teknologi ini banyak yang sangat menarik gitu ya. Contohnya blockchain gitu ya. Blockchain ini akan merevolusi industri juga. Kalau memang sudah dipakai secara resmi gitu ya. Sekarang hanya dipakai untuk mata uang digital gitu ya. Bitcoin kalau teman-teman pasti sudah pernah dengar. Tapi sebenarnya tidak terbatas hanya itu gitu ya. Ini sangat banyak apapun yang bisa. Jadi dulu konsepnya ini dasarnya adalah konsep general ledger. Jadi pencatatan buku besar lah istilahnya kalau zaman dulu. Ini buku besar ini kan konsepnya sudah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi ini diperkaya dengan teknologi sehingga timbul namanya blockchain. Nanti kita bisa ekspor lebih lanjut. Next, ya.
Nah, saya akan mulai dari karakteristik pertama dari era industri 4.0 ini, apa yang disebut sebagai sharing economy. Teman-teman tentunya tahu, gitu ya, apa itu Gojek, apa itu Grab, kemudian Tokopedia, Bukalapak, gitu ya, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan, Gojek itu tidak punya aset sepeda motor. Yang punya aset sepeda motor adalah drivernya, gitu ya. Gojek hanya menyediakan aplikasi yang bisa dipakai oleh pengguna, kemudian pengguna itu terhubung dengan para driver Gojeknya. Kemudian ada lagi contoh yang lain adalah Airee, gitu ya, yang menyewakan hotel, gitu ya, atau Red Doors, atau Airbnb, gitu ya. Mereka sama sekali tidak punya aset hotel, bangunan hotel, atau rumah kos, ataupun rumah kontrakan. Tapi mereka menyediakan akses ke pemilik-pemilik rumah, pemilik-pemilik hotel tersebut, supaya bisa disewa oleh para pengguna, gitu ya. Nah, jadi konsepnya di sini adalah berbagi, sharing ekonomi. Pemilik sepeda motor, pemilik rumah, pemilik hotel melakukan sharing melalui aplikasi atau platform digital ke para pengguna atau pemakai yang pada akhirnya terjadi transaksi sehingga sama-sama saling menguntungkan, gitu ya. Karena di situ ada uang yang terlibat. Nah, inilah adalah ruh dari sharing ekonomi. Dan ini muncul di era industri 4.0 ini. Lanjut, mungkin Mas Fari. Nah, sharing ekonomi ini ternyata tidak hanya untuk sharing sepeda motor seperti Gojek gitu ya. Jadi ternyata banyak banget yang bisa di-sharing. Jadi mungkin daftarnya di sini ada mulai dari layanan keuangan gitu ya, pinjam-meminjam uang, transfer gitu ya, banyak listnya di situ. Kemudian skill nih, kalau teman-teman ada yang bisa atau jago piano, atau jago kiro, jago baca Quran gitu ya, nah ini pengen di-sharing dengan teman-teman lainnya di seluruh dunia, lewat aplikasi-aplikasi yang ada, itu bisa dilakukan gitu ya. Selain beramal juga bisa mendapatkan imbalan finansial atau keuangan. Akomodasi tadi yang sudah disebut, Airbnb gitu ya, OYO, Airee dan lain-lain banyak. Mobility ini ada Uber dulu, Uber sudah tutup, ada Grab, ada Gojek gitu ya, jadi banyak. Ada logistik juga. Jadi dulu ada startup di Singapura, dia juara startup. Jadi dia itu membuat aplikasi untuk sharing orang-orang yang punya tanah nganggur, gitu ya, disewakan untuk gudang atau untuk menanam tanaman yang produktif, gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi dilakukan sharing terhadap aset yang nganggur untuk menambah value buat sama-sama buat semuanya. Jadi ada di selain logistik, ada education, ada kesehatan, health industry, ada household, sampai ke multimedia. Dan banyak-banyak lagi contohnya. Teman-teman bisa ekspor di sini untuk juga ikut mengembangkan layanan sharing ekonomi digital gitu ya. Apa sih yang belum ada sekarang gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman punya ide dan bisa dikembangkan dan dijual. Karena apa? Kita memakai hukum Metcalfe ya. Kalau teman-teman pernah belajar hukum Metcalfe, jadi itu kenapa Facebook pada awalnya sangat berusaha supaya usernya, penggunanya sangat banyak, tambah terus. Kemudian ada Instagram, kemudian ada app gitu yang udah ditinggal, dan banyak lagi media sosial. Karena apa? Karena mereka menggunakan hukum Metcalfe. Jadi hukum Metcalfe bilang semakin banyak pengguna atau user dari suatu sistem, itu nilainya, value-nya itu akan meningkat secara eksponensial.
bukan linear tapi eksponensial, ada rumusnya gitu ya. Nah itu nanti bisa dikembangkan sebagai dasar untuk teman-teman bikin startup sendiri gitu ya. Kemudian next. Nah ini sebenarnya adalah inti dari sharing economy. Jadi yang di highlight warna ungu, jadi co-create value gitu ya. Jadi kita menciptakan nilai tambah bersama-sama dari pemilik aset, kemudian ada pemakai, kemudian ada pihak yang di tengah, akhirnya timbul suatu nilai baru di mana ujung-ujungnya lower cost. Jadi si misalnya kita nggak perlu punya motor atau kita nggak perlu beli mobil untuk bisa naik mobil, cukup pakai Grab sudah bisa gitu ya. Jadi cost-nya dari sisi pengguna akan turun, tapi juga dari sisi yang punya aset, yang punya mobil, yang punya motor, mobil atau motor yang tadinya nganggur atau aset yang tadinya nganggur itu bisa bermanfaat juga gitu. Jadi punya nilai tambah buat mereka. Nah ini adalah root dari sharing ekonomi yang terjadi di era industri 4.0 ini. Lanjut Pak Ahri. Kemudian salah satu bentuk dari sharing ekonomi juga adalah pelayanan e-commerce. Nah, teman-teman pasti sudah tahu lah ya semua, apalagi dalam periode WFH ini, kita semua belanja lewat online gitu ya. Jadi semua bisa dilakukan secara virtual, secara online, milih barang, tinggal klik, bayar, barangnya kan di delivery. Jadi ini adalah salah satu bentuk juga yang layanan digital yang timbul di era industri 4.0 ini yang besar sekali sekarang perkembangannya. Jadi kita tahu bahwa Amazon itu sekarang sudah jadi top 5 Fortune 500 gitu ya, hanya karena dia jualan online. Atau Tokopedia nih yang satu-satunya unicorn Indonesia yang bisa tembus berapa ratus triliun gitu untuk investasinya, karena jualan online. Jadi cara berjualan, kemudian cara kita berinteraksi dengan supply chain gitu ya, mulai dari penyedia barang mentah sampai ke pengguna akhir, itu berubah sama sekali. Jadi contoh dulu kalau pedagang atau petani bawang merah, bawang putih di Brebes misalnya, kalau dia mau jual ke Jakarta itu harus melewati beberapa tengkulak, dan setiap tengkulak itu dia nambah biaya, sehingga pada akhirnya buat petani bawang tidak menguntungkan. Karena apa? Yang jual di pasar harganya mungkin mahal, tapi buat mereka bagiannya kecil. Nah ini dipotong semua oleh adanya online marketplace ini, sehingga dari petani bisa langsung jualan barangnya ke pengguna akhir atau pembeli akhir. Jadi ini merevolusi jalur distribusi barang dan jasa e-commerce ini. Lanjut. Ya, jadi tadi yang pertama adalah sharing ekonomi, karakteristik yang pertama yang muncul di industri 4.0. Karakteristik yang kedua adalah adanya yang disebut sebagai financial inclusion atau inklusi keuangan gitu ya, istilah Bank Indonesia. Jadi apa sih? Jadi menurut bank, tidak semua orang itu bankable gitu ya. Jadi bank itu kalau mau buka rekening, dia ada syarat-syaratnya gitu kan. Dia harus punya penghasilan tetap, kemudian dia minimal penghasilannya harus nilai tertentu, kemudian punya NPWP gitu ya, punya KTP, dan seterusnya. Jadi ada syarat-syarat tepat yang harus diikuti oleh para calon pembuka rekening ini sebelum mereka punya rekening bank. Nah, financial inclusion ini merombak itu. Tidak perlu punya syarat-syarat yang ketat untuk bisa mengakses layanan perbankan gitu ya. Jadi itu intinya sebenarnya. Jadi
layanan perbankan, layanan keuangan untuk semua. Makanya disebut inclusion, karena mencakup semua orang. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan layanan keuangan. Sehingga muncullah fintech, gitu ya. Muncullah penyedia-penyedia atau startup-startup fintech di seluruh dunia yang menawarkan layanan-layanan yang tadinya hanya dilakukan oleh bank. Jadi contohnya seperti pinjam uang gitu ya. Tadinya kita pinjam uang itu hanya ke bank, tapi sekarang dengan adanya layanan fintech ini, bisa kita bisa pakai aplikasi aja, kita sudah bisa ngajuin kredit peminjaman uang gitu ya. Nah, tentunya aturannya diatur oleh lembaga khusus di tiap negara. Kalau di Indonesia ada OJK gitu ya, yang mengatur. Kemudian diatur kalau tadi pinjam uang maksimal ada berapa juta rupiah sehingga tidak terjadi fraud atau kejahatan pencucian uang. Jadi aturannya juga ketat. Tapi dibuka oleh pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan fintech ini berhak untuk menyelenggarakan layanan yang tadinya hanya dilakukan oleh bank. Ya. Dan tidak semua layanan juga bisa dilakukan oleh fintech. Tapi kita lihat, next. Jadi kategorinya banyak banget. Untuk fintech di Indonesia aja ini ada kategori macam-macam ya. Ada payment, ada payment itu pembayaran. Jadi kita lakukan pembayaran. Kalau teman-teman pasti sudah biasa dengan misalnya OVO atau GoPay atau Dana atau Link aja gitu ya. Itu untuk bayar. Jadi kalau kita beli sesuatu, kita bayar pakai layanan payment dari perusahaan-perusahaan yang logonya ada tersebut di sini. Kemudian ada kategori kedua yang namanya lending, jadi pinjam meminjam uang tadi ya. Jadi dia meminjamkan uang ke misalnya mahasiswa yang butuh bayar kuliah gitu ya atau bayar kos, itu bisa melakukan peminjaman dengan layanan lending fintech ini. Dan itu sudah legal, sudah sah, dijamin oleh pemerintah. Dan walaupun aturan-aturannya harus diikuti gitu ya. Kemudian ada personal finance gitu ya, layanan yang mengelola orang-orang yang ingin berinvestasi atau yang ingin mengelola keuangannya gitu ya. Itu juga ada perusahaan yang bergerak di situ. Ada insurtech, jadi insurance teknologi gitu ya. Jadi ini juga merubah landscape industri asuransi di Indonesia. Biasanya kita tuh untuk ngajuin asuransi kesehatan, asuransi jiwa, itu lewat perusahaan asuransi yang sudah ada. Ini sekarang dengan aplikasi kita bisa mengajukan layanan asuransi. Dan lain-lain banyak. Jadi nanti kalau mau detail kita bisa adakan sesi lanjutan gitu ya, untuk kita bahas lebih detail lagi satu per satu seperti apa. Yang ini hanya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa industri fintech di Indonesia ini sudah sangat maju gitu ya. Pasarnya juga sangat besar. Bayangkan ada 250 juta orang gitu ya. Kalau satu orang aja bertransaksi satu tahunnya 5 juta rupiah kali 250 juta itu udah berapa triliun gitu ya. Nah, marketnya sangat-sangat luar biasa besar. Jadi makanya ini banyak banget juga yang main. Next. Ya, lanjut Mas Fahri. Mas Fahri bisa dengar suara? Nampaknya ada gangguan teknis, Bu Yunita. Oke, iya. Sepertinya ada gangguan teknis di Mas Fahri. Oke. Mas Fahri, apakah bisa
mendengar suara kita ya? Oke, mungkin mungkin sambil menunggu online. Oh, ya ini sudah muncul. Oh, sudah muncul ya? Oke. Oke, silakan dilanjut. Baik. Ya, jadi itu gambaran tentang sharing ekonomi dan fintech. Jadi salah satu karakteristik juga di industri 4.0 adalah makin meningkatnya data gitu ya. Makin meningkatnya value dari data. Oh, Mas Fahri malah hilang ya? Ya, jadi teman-teman sambil menunggu Mas Fahri kembali, saya tambahkan, jadi di era industri 4.0 ini, data dan informasi menjadi kunci ya. Jadi Mr. Palmer bilang bahwa data is the new oil gitu ya. Jadi minyak baru di industri 4.0 ini adalah data. Bill Gates juga pernah bilang bahwa siapa yang menguasai informasi dia yang akan menjadi raja gitu ya. Tapi untuk konteks industri 4.0 ini agak beda gitu ya. Bukan hanya menguasai informasi aja, tapi mengetahui mana informasi yang benar dan penting dan relevan, itulah yang akan menjadi kunci. Karena di era sekarang ini justru informasi udah sangat berlebih gitu ya. Udah sangat banyak hoax, itu banyak sekali. Jadi informasi yang benar dan informasi yang hoax itu sudah susah sekali dibedakan gitu ya. Bahkan kadang-kadang informasi hoax itu dibungkus demikian rupa sehingga seolah-olah itu informasi yang valid dan sangat legit gitu ya, istilah bahasa Inggrisnya. Sehingga kita harus pintar-pintar nih di era industri 4.0 ini untuk memilah dan memilih mana informasi yang penting, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang bisa menambah nilai, dipisahkan dengan informasi-informasi yang tidak benar gitu ya, yang hoax. Itu akan menjadi kunci kita untuk survival di era industri 4.0 ini. Poin-poinnya banyak di slide ini disebutkan bahwa informasi itu untuk pengambilan keputusan, untuk memahami pelanggan, inovasi, gitu ya, dan lain-lain. Tapi pada intinya adalah kemampuan kita untuk bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar, itu akan menjadi kunci pembeda antara kita dengan yang lain. Next. Nah, kemudian saya mulai dengan IoT gitu ya, karena ini IoT ini sesuatu yang unik dan sangat relevan buat teman-teman dari MIPA gitu ya, elektronika dan instrumentasi. Harapannya dari sini kita akan bisa sama-sama menemukan satu bentuk apa ya, produk dan layanan yang bisa kita kontribusikan untuk Indonesia khususnya gitu ya. Jadi IoT sendiri istilahnya itu muncul tahun 99 gitu ya, diperkenalkan oleh Kevin Ashton dari MIT. Internet of Things gitu. Ya definisi bisa dibaca lah ya, dan teman-teman bisa cari referensi di internet banyak banget apa sih IoT itu. Tapi pada prinsipnya adalah IoT itu ada dua hal yang penting gitu ya. Yang pertama adalah connectivity dari perangkat apapun ke perangkat yang lain, bisa berupa server yang menyimpan data atau bisa perangkat yang lain. Satu adalah connectivity. Yang kedua adalah komunikasi gitu ya. Jadi nyambung tapi nggak berkomunikasi itu sama saja bukan IoT. Inti dari komunikasi adalah mengirimkan data dan juga saling melakukan data processing. Jadi dua hal ini, connectivity dan komunikasi, menjadi ruh inti dari teknologi IoT. Gitu ya. Nah, apa aja sih komponennya? Mari kita lanjutkan. Lanjut, Mas Fahri. Jadi gini, jadi secara arsitektur, ada secara garis besar, semua jenis teknologi IoT itu pada dasarnya bisa dikategorikan seperti apa yang tampil di layar gitu ya. Jadi ada sensor-sensornya gitu. Jadi ada sensor, mau sensor suhu, sensor tekanan, sensor curah hujan, sampai ke sensor-sensor kimia gitu ya. Saya pernah diskusi dengan satu pabrik besar di Jawa Tengah gitu ya.
diskusi, beliau salah satu pimpinannya menanyakan apakah kita bisa menyediakan sensor khusus untuk mengenali satu jenis bahan kimia khusus yang jadi campuran dari produk yang diolah di pabrik tersebut, gitu ya. Jadi sensornya ini memang bahan kimia ini memang sangat khusus sehingga dibutuhkan sensor khusus. Ya, dikontrol supaya persentase dari bahan kimia ini tidak melebihi ambang batas tertentu. Nah, jadi sensor ini sudah sangat banyak jenisnya dan juga celakanya standarnya juga banyak, gitu ya. Akhirnya beberapa perusahaan teknologi besar berkumpul untuk mencoba melakukan standarisasi dari sensor-sensor ini. Nah, teman-teman Elin juga bisa berkontribusi untuk membuat sensor ini, gitu ya. UGM ini universitas yang besar, tidak hanya fakultas-fakultas yang bersifat teknis, tapi juga fakultas-fakultas yang bersifat non-teknis seperti peternakan, gitu ya, pertanian, kemudian biologi, kehutanan, di mana kalau bergabung dengan fakultas teknis bisa menggabungkan pengetahuannya untuk membentuk sensor-sensor khusus, gitu ya. Jadi expert dari kehutanan misalnya bisa membuat sensor yang bisa mengukur pohon ini sudah berapa lama umurnya, kemudian pada saat nanti siap dipanen bisa berapa senti diameternya, kemudian buah berbuah tiap berapa tahun sekali, dan seterusnya. Sangat banyak aplikasinya, khususnya untuk UGM yang fakultasnya sekarang itu kalau nggak salah merupakan universitas dengan fakultas terbanyak di Indonesia, gitu ya. Jadi lengkap. Kalau dikumpulkan mungkin bisa membuat suatu produk yang sangat-sangat unik, gitu ya, dan sangat, menurut saya sih sangat produktif. Itu pertama, jadi sensor. Kemudian yang kedua adalah connectivity, gitu ya, jaringan. Jaringan komunikasi data yang menghubungkan data-data dari sensor yang dikumpulkan oleh sensor tadi, bisa data temperatur, bisa data tekanan, bisa data tegangan, dan lain-lain, itu ke yang di sebelah kanan, gitu ya, aplikasi maupun server database. Jadi connectivity ini ada beberapa jenis juga, nanti di belakang ada slide-nya, teknologinya juga bermacam-macam, sehingga ada kesempatan juga buat mahasiswa Elin untuk membuat modem, satu modem yang bisa apa ya, membaca atau mengkoneksikan bermacam-macam standar konektivitas yang ada di dunia ini. Jadi di samping sensor, konektivitas juga bisa kita kembangkan, gitu ya, macamnya. Kemudian lanjutnya bergerak ke kanan, ada IoT platform. Ini basically fungsinya adalah melakukan registrasi terhadap sensor tadi. Jadi tidak sembarang sensor akan ditangkap datanya, kemudian dikirimkan datanya ke server, tapi harus diregistrasi di network server ini, di middleware ini. Kemudian juga ada security-nya, kemudian ada yang mengatur kapasitas data streaming-nya, dan lain-lain. Ini ada diatur di network server. Kemudian yang ke kanan adalah application server. Jadi ini adalah aplikasinya, pemanfaatan IoT-nya untuk konteks penggunaan tertentu. Misalnya bisa smart home, atau tadi smart farming, gitu ya, pertanian, atau untuk konstruksi, atau untuk security, banyak macam-macam aplikasinya. Itu tergantung aplikasi yang ada di application server ini. Termasuk juga billingnya, jadi penagihan, data pelanggan, itu ada di application server. Nah, semua data yang ditangkap dari sensor itu dimasukkan ke dalam big data analytics. Jadi, kalau tanpa adanya big data yang menyimpan semua data, yang nggak ada artinya kita melakukan pengukuran lewat sensor, gitu ya, IoT. Karena pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data yang ada di server big data ini. Bisa juga ditambahkan dalam kemampuan artificial intelligence, gitu ya. Jadi contohnya salah satu use case-nya misalnya begini. Jakarta dulu sering banjir, gitu ya. Kali Ciliwung kadang-kadang meluap karena aliran air dari kota Bogor, gitu. Jadi kalau Bogor hujan, kemungkinan besar Jakarta akan banjir dulu, gitu ya. Nah, kalau kita bisa bikin perangkat IoT yang mengukur curah hujan yang ada di Bogor,
kemudian ada perangkat IoT yang ditaruh di sepanjang sungai aliran Ciliwung gitu ya, mengukur aliran debit sungai Ciliwung, kemudian beberapa parameter lagi diukur, kemudian datanya disimpan semua di server, server dengan bantuan artificial intelligence, kecerdasan buatan, akan bisa memprediksi, oh, kalau curah hujan di Bogor ini sekian sentimeter, maka 80% di daerah tertentu di Jakarta akan banjir, gitu ya. Jadi AI inilah yang akan memprediksi kemampuan AI ini. Jadi tidak lagi dilakukan manual, gitu ya, manusia yang melakukan penghitungan dan manusia yang berkomunikasi dengan temannya yang di Bogor, misalnya. Tapi semua dilakukan secara sistem melalui sistem IoT ini, sehingga peringatan dini misalnya akan bisa dikirimkan lebih dahulu gitu ya ke pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Jadi ini secara umum gambaran arsitektur dari sistem IoT. Mohon lanjut Mas Fahri. Saya lanjut saja karena waktu mungkin terbatas gitu ya. Komponennya sebuah perangkat IoT biasanya terdiri dari 5 komponen utama gitu ya. Ada sensor, ada CPU-nya, ada komputernya yang menghitung data processing, ada jalur komunikasi, ada catu daya pastinya. Nah, catu daya ini juga bisa menjadi bahan penelitian juga ini. Khususnya misalnya untuk IoT yang tadi pengukuran curah air hujan maupun aliran sungai ataupun listrik ataupun gas gitu ya, kalau untuk PGN, konteksnya PGN. Jadi biasanya meter ini dibutuhkan yang baterainya bisa tahan lama gitu, minimal 3 tahun gitu tanpa diganti. Karena biasanya kan meternya jumlahnya banyak gitu kan, untuk pelanggan PLN aja misalnya ada 60 juta gitu. Kalau dia baterainya gantinya tiap bulan sekali, PLN harus mengganti 60 juta baterai gitu ya. Nah, itu selain cost-nya tinggi juga ribet dari sisi operasinya gitu. Nah, sehingga diharapkan catu dayanya itu cukup kuat untuk memberikan daya ke perangkat IoT-nya minimal 3 tahun. Jadi kalau ganti baterai tiap 3 tahun atau 5 tahun kan tidak terlalu menyusahkan gitu. Dan komponen kelima adalah komponen keluarannya, jadi yang mengirim datanya. Lanjut Mas Fahri. Sensor, nah ini bisa lebih detail lah nanti teman-teman di Elin melihat apa aja sensor dan apa aja potensi sensor yang bisa dibuat gitu ya, magnet, air, udara, pH dan segala macam, banyak jenisnya. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh aja sebuah perangkat IoT yang dikembangkan oleh mahasiswa ITS gitu ya. Jadi mahasiswa ITS dalam tugas akhirnya membuat perangkat yang disebut Arister gitu ya, Automatic River Solid Waste Scraper gitu. Intinya adalah ini dipasang di sungai, mengalir gitu ya, begitu ada sampah dia akan otomatis mendeteksi adanya sampah tersebut, kemudian dia akan mengambil secara otomatis sampah tersebut, kemudian dia ngirim notifikasi gitu ya, nanti kalau sudah mulai penuh. Nah, banyak ide-ide yang bisa dikembangkan oleh teman-teman gitu ya untuk mengembangkan teknologi atau layanan di IoT ini. Jadi IoT ini di seluruh dunia diprediksi pasarnya itu bisa sampai 250 miliar dolar gitu ya. Atau berapa tuh, 2.500, hampir 4.000 triliun rupiah di seluruh dunia. Jadi sangat besar. Indonesia juga demikian. Apalagi Indonesia ini negara kepulauan ya. Kita ini sampai sekarang belum punya apa sih layanan yang efektif untuk memprediksi adanya tsunami misalnya, atau gempa, atau banjir gitu ya. Sampai sekarang saya kok belum melihat gitu. Mungkin BMKG sudah melakukan penelitian dan pengembangan, tapi untuk yang secara masif diterima oleh seluruh masyarakat dan dipakai gitu ya, sepertinya kok belum ada. Nah, itu mungkin peluang buat teman-teman di Elin untuk mengembangkan layanan ini gitu ya. Sangat besar use case-nya atau penggunaan atau aplikasinya itu sangat banyak di Indonesia. Karena
kita ini negara kepulauan, negara maritim, negara pertanian, negara industri juga, jadi luar biasa kemungkinan. Lanjut, Mas. Nah ini, jadi gambarannya konektivitas itu atau komunikasi data untuk IoT itu banyak banget gitu ya. Mulai dari yang proximity atau jarak dekat gitu ya, 0-10 meter, sampai yang ratusan kilometer gitu ya. Nah, sekarang ini mengerucut menjadi apa yang ada di sebelah kanan gitu ya, beberapa teknologi itu yang disebut sebagai LPWAN, jadi Low Power Wide Area Network gitu ya. Ada LoRa, ada Sigfox, ada NB-IoT, dan ada RPMA gitu ya. Nanti teman-teman bisa searching masing-masing itu apa sih LoRa, apa sih Sigfox, apa sih NB-IoT, apa sih RPMA, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Nah ini bisa dipakai untuk layanan jaringan komunikasi data dari sensor ke server. Ini untuk operator seluler yang sekarang ada, Telkomsel, Indosat, XL, semua itu sedang mengembangkan layanan IoT menggunakan NB-IoT. Karena memang ini frekuensinya adalah frekuensi dari layanan seluler. Tapi untuk frekuensi yang non-seluler, yang free, itu ada LoRa, ada Sigfox, ada RPMA. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mengembangkan modem yang bisa untuk satu modem bisa dipakai untuk semua jenis komunikasi ini, atau jangan semua, tapi sebagian besar yang penting gitu ya, itu menurut saya akan menjadi satu value gitu ya, satu yang unik yang bisa kita jual ke pasar gitu ya. Bahkan Sigfox ini menawarkan, jadi kalau kita punya produk yang bisa dipakai gitu ya, dia akan tawarkan ke jaringan seluruh dunia gitu, karena Sigfox ini ada di seluruh dunia, ada di 70 negara jaringannya. Jadi perangkat yang kita bikin di Indonesia, dia bisa bawa dan pakai di Jepang, di Amerika, di Eropa, dan seluruh dunia gitu. Jadi itu akan menambah nilai juga buat kita. Lanjut, Mas Fahri. Nah, apa sih tujuan IoT? Ya pasti untuk menambah value ya. Tadi video di awal juga sudah disampaikan gambarannya untuk satu use case smart home. Nah, ini padahal ada banyak banget ya. Ada consumer and home, ada smart infrastructure, ada security surveillance, ada transportasi, ada kesehatan, dan lain-lain banyak banget. Ada industri juga, pabrik-pabrik yang menggunakan IoT sekarang sudah banyak gitu ya. Kalau teman-teman semua pernah lihat Discovery Channel gitu, di situ banyak banget contoh-contoh pabrik-pabrik yang sudah menggunakan teknologi IoT dan sangat canggih gitu ya, semuanya otomasi. Lanjut. Nah ini beberapa aplikasi IoT yang dipakai gitu ya. Dulu tahun 2014 petanya seperti ini gitu ya. Jadi smart home yang paling besar. Ada wearables, smart city, smart grid, industrial internet, sampai ke smart farming. Tapi sekarang 2020 kemungkinan petanya sudah bergeser gitu ya. Karena smart city udah menjadi hal yang besar juga di dunia. Connected car, connected health, industrial internet, itu juga sudah banyak yang pakai. Beberapa perusahaan listrik dan gas di dunia itu sudah pakai IoT. Karena apa? Karena IoT ini mengurangi, benar-benar mengurangi biaya operasional gitu ya. Semuanya lebih cepat, enablernya teknologi. Dan kalau nggak salah McKinsey pernah bilang bahwa dengan pemakaian IoT ini, pengurangan sebesar 1% aja dari biaya atau cost yang dipakai oleh industri-industri besar di dunia, itu nilainya udah fantastis sekali, udah sampai 100 miliar dolar kalau nggak salah. Hanya 1%, 100 miliar dolar. Apalagi kalau semakin efektif, semakin tinggi persentasenya, maka value-nya akan sangat meningkat. Jadi market-nya sangat besar IoT ini. Lanjut, Mas Fahri. Nah, jadi ini contoh-contoh aja vertikal aplikasi dari IoT gitu ya. Ada smart agriculture dan farming. Tadi saya sampaikan bahwa UGM itu punya fakultas kehutanan, fakultas peternakan, pertanian,
itu bisa bekerja sama dengan fakultas-fakultas yang bersifat teknik gitu ya, teknik elektro, MIPA, dan lain-lain, itu untuk menyusun satu teknologi atau layanan yang bisa dipakai di Indonesia ini gitu ya. Jadi expertise atau keahlian teman-teman dari fakultas pertanian atau peternakan untuk mengenali pola-pola tanam, pola-pola beternak, kemudian strategi beternak yang bagus, itu bisa dimasukkan ke teknologi gitu ya. Dan itu akan, saya yakin akan bisa menghasilkan sebuah produk yang luar biasa. Kemudian smart city, smart building, ya ini banyak ya. Tapi yang menurut saya unik adalah yang ada di sebelah kiri itu. Karena kita ini adalah negara pertanian, kita ini negara peternakan, perikanan juga, ikan, laut adalah salah satu yang terbesar di dunia kita punya. Gitu ya. Nah, ini bisa ada potensi banyak yang bisa kita kerjakan. Lanjut, Mas Fahri. Nah, ini smart home, ya biasalah, semua orang bisa melakukan smart home ini. Jadi tadi intinya adalah rumah ini kita pasangi IoT sehingga kualitas kehidupan kita menjadi lebih mudah gitu. Lanjut. Smart farming tadi kita sudah sempat bahas sedikit. Ya, intinya ini potensinya luar biasa. Lanjut, Mas Fahri. Kampus. Nah, ini aktual ini. Ini saya diskusi di tahun 2019 dengan salah satu kampus besar di Indonesia gitu ya. Yang mana beliau salah satu profesornya sharing dengan saya menyampaikan bahwa kampusnya sudah pakai ini. Smart kampus berbasis IoT gitu ya. Jadi dari mulai information board gitu ya, jadwal kegiatan, kehadiran dosen, lokasi kelas, kehadiran mahasiswa, kemudian akses kontrol pakai RFID, catatan kehadiran, absen gitu ya. Energi, manajemen energi, listriknya sudah pakai IoT gitu ya. AC-nya juga bisa dilakukan mati hidup otomatis sehingga tenaga listrik efisien di sana gitu ya. Jam 6 sore mati semua listrik otomatis jika nggak ada orang gitu ya. Jadi nggak perlu lagi menjaga petugas yang bertugas untuk mematikan listrik gitu ya. Kadang-kadang lupa, tapi dengan sistem, dengan mesin, semuanya bisa teratur. Setiap jam 6 sore, semuanya mati kalau nggak ada orang. Jadi efisiensi tenaga listrik bisa dijaga. Sampai ke layanan ruangan, suhu AC. Jadi ini sudah aktual diimplementasikan di kampus tersebut. Sampai ke kontrol akses, masuk ruangan dosen, masuk ruangan kelas, itu tidak sembarang orang bisa masuk gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan satu hal penelitian gitu ya untuk memberikan produk-produk yang bermanfaat. Lanjut. Nah, Bronze ini jadi beberapa perusahaan e-commerce besar gitu, Amazon, Alibaba itu sudah mulai mengirimkan parcelnya, pengiriman paketnya itu menggunakan drone. Pak Andi waktu itu sharing bahwa Elin MIPA UGM ini juara terus di drone gitu ya. Nah, ini mungkin juga bisa dikembangkan layanan drone yang efektif dan efisien untuk membantu misalnya Tokopedia kah, Bukalapak kah, atau e-commerce yang lain gitu ya, untuk layanan semacam ini di Indonesia gitu ya. Karena menurut saya belum ada gitu. Banyak tantangannya, tapi menurut saya bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Lanjut. Nah, ini ada namanya virtual IoT gitu ya. Jadi perangkatnya, kenapa disebut virtual? Karena perangkatnya tidak berupa sensor aktual, sensor fisik. Tapi perangkatnya hanya CCTV biasa, kamera CCTV biasa gitu ya. Tapi dengan kemampuan artificial intelligence, itu bisa menjadi dipakai untuk apa aja gitu ya. Jadi contoh untuk pengenalan wajah gitu ya. Pengenalan wajah ini juga sistemnya sudah ada nih, aktual. Nama solusinya Mata Dewa. Dan Pegascom juga menjual layanan ini. Jadi pengenalan wajah gitu untuk absensi atau untuk security gitu ya. Jadi misalnya pasang CCTV, kamera, secara real time kamera tersebut dengan bantuan AI bisa mengenali apakah orang yang wajahnya muncul, dikenali itu, berhak untuk masuk ruangan itu atau tidak gitu ya. Apakah orang itu termasuk anggota dosen
atau mahasiswa, mahasiswi, atau orang asing gitu ya, itu bisa dikenali secara real time, sehingga otomatis akan kirim SMS langsung ke para pihak yang berwenang gitu ya, untuk memperingatkan, ini ada orang asing di ruangan tertentu misalnya. Atau bisa juga, sekarang yang lagi ngetren adalah license plate recognition atau LPR, atau pengenalan plat nomor mobil atau motor gitu ya. Jakarta menerapkan ganjil genap. Ini sangat bermanfaat gitu ya buat polisi. Jadi tilang otomatis ini juga udah dipakai di Jakarta. Jadi tilang otomatis gitu ya, kalau kita lewat traffic light, lampu lalu lintas gitu, dia akan secara otomatis, ini mobil kita ini sesuai dengan tanggalnya enggak gitu ya. Kalau enggak sesuai, dia akan otomatis memasukkan data plat nomor tersebut ke sistem dan langsung keluar surat tilang. 3 hari kemudian surat tilangnya datang ke rumah kita. Nah, kita tinggal bayar gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan di Jakarta. Jadi license plate recognition gitu ya. Ini berdasarkan AI atau kecerdasan buatan. Atau juga dengan pattern recognition atau pengenalan pola gitu ya. Pengenalan pola ini terutama untuk memprediksi atau mengenali event-event tertentu seperti banjir, kecelakaan gitu ya, kemacetan dan lain-lain dengan perangkat CCTV biasa. Jadi ini hebatnya sistem ini adalah kita menggunakan CCTV biasa ini, tapi digabungkan dengan AI di belakang itu menjadi sesuatu yang bernilai. Kita bisa lakukan, oh daerah tertentu banjir, kirim notifikasi ke pihak-pihak tertentu yang berwenang, atau kirim misalnya bantuan dari SAR misalnya. Dan seterusnya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan. Lanjut, Mas Fahri. Nah, ini mungkin slide terakhir terkait IoT. Jadi, di samping opportunity yang ditawarkan oleh teknologi IoT, ada juga beberapa aspek yang harus diperhatikan gitu ya. Satu adalah compatibility. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sangat banyak perusahaan yang membuat solusi IoT sehingga standarisasi itu menjadi sebuah isu kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Nah, untungnya sekarang ini perusahaan-perusahaan besar melakukan atau kumpul bareng-bareng, mereka menyusun standar bareng gitu ya, sehingga mulai bisa perusahaan atau perangkat IoT yang dikeluarkan oleh misalnya Panasonic akan bisa berkomunikasi dengan perusahaan IoT yang dikeluarkan oleh Honeywell misalnya. Nah, dengan adanya standarisasi ini sehingga compatibility dan connectivity antara macam-macam perangkat bisa dilakukan. Hal yang kedua yang diperhatikan adalah complexity gitu ya. Jadi ini memang kompleks gitu ya. Diperlukan tenaga-tenaga ahli dari berbagai disiplin gitu ya, disiplin ilmu untuk bisa membuat sebuah layanan IoT yang produktif, yang bermanfaat gitu ya. Nah, saya sampaikan tadi UGM gitu ya, karena fakultasnya banyak, itu bisa melakukan penelitian bersama. Dan itu merupakan nilai tambah menurut saya. Jadi sudah bukan zamannya lagi satu bidang keilmuan bekerja sendiri, terutama di era industri 4.0 ini, di mana tadi sharing ekonomi dan crowdsourcing, crowdfunding, co-creation itu menjadi sebuah pola kerja yang baru yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Jadi menurut saya UGM ini potensinya luar biasa. Universitas lain juga punya potensi yang sama gitu. UI juga banyak fakultasnya, ITB, kemudian Airlangga, ITS. Saya rasa semua universitas di Indonesia ini punya potensi yang sama untuk bisa menyusun produk dan layanan IoT ini yang produktif. Nah, aspek ketiga yang saya mau angkat adalah security, gitu ya. Jadi ini sangat penting, gitu kan. Supaya perangkat kita itu tidak dihack oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, gitu ya. Bayangkan kalau misalnya tadi PGN misalnya dalam menyalurkan gas, gitu ya.
saluran atau volume ataupun lokasi pelanggan ataupun lokasi pipa itu ya bisa diketahui orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi sebuah hal yang sangat berisiko gitu ya. Atau lokasi SPBG dari Pertamina, atau lokasi-lokasi gardu PLN, atau lokasi-lokasi lain yang harusnya menjadi sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat luas, bisa di hacking gitu ya, di ditembus oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga lanjut. Nah, saya ingin menutup dengan himbauan ya, himbauan ke teman-teman yang mengikuti lewat channel YouTube, teman-teman yang merupakan generasi milenial ini, teman-teman yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan yang tidak terlalu lama lagi menurut saya. Jadi kita Indonesia ini diberkahi dengan penduduk yang 70%-nya adalah milenial ya, di rentang usia produktif gitu ya. Jadi milenial ini menurut definisi adalah lahirnya tahun 80 sampai 2000. Jadi umurnya kira-kira 20 tahun sampai 40 tahun gitu ya. Karakteristik khasnya gitu, digital mindset. Jadi kita tahu anak-anak kita masih muda, tapi untuk main iPad, main gadget itu sangat-sangat natural gitu ya, sangat-sangat cepat bisa paham. Karena memang mereka lahir di era di mana perangkat gadget itu menjadi sebuah hal yang sehari-hari, yang biasa kita temukan. Gitu ya. Jadi ini ciri khas generasi milenial. Kemudian agile, lincah biasanya. Generasi milenial ini biasanya lincah, kemudian inklusif, dia nggak eksklusif, nggak pilih-pilih teman, dia bisa berteman dengan banyak pihak, kemudian aktif listener, pendengar yang baik, yang aktif gitu ya, tapi kadang-kadang juga cepat bosan gitu ya, tapi itu bisa dikelola. Citra-citra negatif yang disebutkan di atas gitu ya, misalnya manja, me generation, egois, hobi pindah pekerjaan, itu tidak terbukti gitu ya. Maaf menyebut merek gitu ya, tapi saya lihat di PGN itu generasi milenialnya sama sekali tidak mencerminkan apa yang ada di citra negatif ini. Jadi kalau saya lihat teman-teman milenial yang baru bergabung dengan PGN itu sangat-sangat produktif gitu ya. Berani mengutarakan pendapat, aktif, rata-rata cerdas gitu ya. Jadi inilah profil pemimpin masa depan Indonesia. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah next di slide selanjutnya. Nah ini, jadi teman-teman cobalah cari ide ataupun terobosan sebuah layanan atau produk yang berbasis teknologi supaya teman-teman bisa menjadi entrepreneur, bisa mengembangkan usaha sendiri, bisa berkontribusi ke perekonomian nasional gitu ya, menciptakan lapangan kerja, kemudian membantu perekonomian dan lain-lain dengan semangat yang disebut teknopreneur gitu ya. Dan karakteristiknya memang kalau saya lihat milenial ini tidak lagi bercita-cita untuk jadi karyawan, jadi tidak lagi mayoritas bercita-cita untuk jadi karyawan. Zaman saya kecil dulu, ya karena generasinya beda gitu ya, jadi semua orang bercita-cita jadi PNS, pegawai negeri, polisi, ABRI gitu ya, atau jadi karyawan. Karena memang pada saat itu satu-satunya yang dinilai mapan adalah karyawan gitu ya. Tapi sekarang dengan industri 4.0 ini kemungkinan menjadi sangat-sangat-sangat lebar dan luas gitu ya. Dengan ide yang bagus, dengan semangat yang tinggi, dengan kekompakan bersama teman-teman, saya yakin teman-teman milenial ini akan bisa menjadi startup entrepreneur yang bagus gitu ya. Dan kalau dilihat dari startup yang besar sekarang ini, kebanyakan owner atau foundernya itu muda-muda, milenial gitu ya. Jadi jangan patah semangat. Di era industri 4.0 ini, justru buat teman-teman semua ini kesempatan terbuka lebar gitu ya. Melalui teknologi yang tadi kita bahas secara garis besar,
saya yakin banyaklah yang bisa kita lakukan. Next, Mas Fahri. Nah ini, jadi sebenarnya cukup tiga pertanyaan ini aja yang dijawab gitu ya. Apa sih permasalahan di pelanggan atau masyarakat yang ingin cari solusinya? Apa sih masalahnya? Kemudian apa yang membuat inovasi kita ini beda dengan yang sudah ada? Kemudian kalaupun sama, apa perbaikan atau peningkatan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada? Jadi tiga pertanyaan inilah yang akan menjadi kuncinya teman-teman bisa menjadi entrepreneur yang baik dan mengeluarkan produk yang bermanfaat. Lanjut, Mas. Nah, ini slide yang terakhir kalau nggak salah. Jadi teman-teman jangan hanya dibekali dengan kemampuan hard skill. Jadi kompetensi itu memang penting gitu ya, hard skill. Jadi ahli programming, ahli IoT, ahli elektronika, ahli misalnya pertanian, ahli kedokteran, itu penting. Itu memang penting. Tapi soft skill yang ada di paparan ini itu juga sangat penting di era industri 4.0. Terutama komunikasi, terutama team working gitu ya, kerja. Jadi kalau saya lihat perusahaan-perusahaan startup yang besar itu selalu pemimpinnya atau founder-foundernya itu punya kemampuan team working yang bagus. Jadi tidak kerja sendiri gitu ya. Kerja tim. Kemudian integritas itu sangat penting gitu ya. Terus kemudian dasar-dasar ekonomi, keuangan, aspek hukum dalam bisnis, pengembangan SDM itu juga penting sekali. Kemudian yang penting juga adalah negotiation skill. Nah ini saya mau soroti sebentar terkait komunikasi nih, presentation skill yang item pertama. Jadi orang-orang Indonesia ini pengalaman saya pribadi di Belanda dulu ya. Orang-orang Indonesia ini pinter-pinter, tidak kalah pinter dengan orang-orang luar negeri. Yakinlah teman-teman semua. Tapi di bidang komunikasi, itu kita kalah jauh biasanya dengan orang-orang India, dengan orang-orang yang memang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, saya waktu itu mikir, kenapa kita kalah gitu ya? Apa karena budaya? Atau karena memang kita ini, jadi kalau orang tua kita dulu punya pepatah, mengkosong nyaring bunyinya gitu ya. Atau air beriak tanda tak dalam, atau padi makin merunduk berarti makin matang gitu ya. Nah, mungkin itu maksudnya baik. Maksudnya adalah kita jangan sombong, kita jangan jumawa gitu ya. Tapi mungkin di era industri 4.0 ini sudah waktunya kita juga muncul gitu ya. Sudah waktunya juga kita mengembangkan kemampuan komunikasi. Sudah waktunya Indonesia ini punya orang-orang yang jago untuk ngomong. Tapi bukan tong kosong gitu ya. Jadi jago berkomunikasi, tapi juga ada isinya. Dan saya yakin sudah muncul gitu ya, beberapa contoh-contoh yang ada gitu ya. Kalau saya lihat pemimpin-pemimpin founder-founder dari startup itu sangat jago komunikasinya, dan mereka pasti bukan tong kosong. Itu bisa dicontoh. Jadi teman-teman mumpung masih kuliah gitu ya, saya sarankan imbangi kegiatan di kuliah juga dengan kegiatan organisasi gitu ya. Supaya apa? Supaya kita terlatih untuk berkomunikasi, supaya kita terlatih untuk bekerja dengan tim, supaya kita terlatih untuk problem solving. Kita paham dasar-dasar ekonomi atau bisnis. Kita paham bagaimana melakukan negosiasi gitu ya. Jadi sebuah organisasi kemahasiswaan itu pasti kan banyak masalahnya gitu ya. Nah, disitulah justru kesempatan buat kita, teman-teman mahasiswa, untuk mengasah gitu ya, kemampuan soft skill ini, untuk melengkapi gitu ya, pengetahuan untuk siap di industri 4.0. Teman-teman semua nanti tidak hanya bersaing dengan teman-teman sesama di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu ya. Karena apa? Karena batasannya tidak ada gitu. Teman-teman itu bisa bekerja di mana aja, di Indonesia maupun di luar negeri, dan kesempatannya sama. Demikian pula juga dengan orang luar negeri bisa bekerja di Indonesia, kesempatannya sama juga. Nah, jadi
mari kita bekali dengan kemampuan skill hard yang sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, tapi juga bekali diri kita dengan kemampuan soft skill. Karena ini akan sangat membantu teman-teman semua untuk lebih sukses di masa depan. Next, Mas Hari. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Laras, paparan yang sangat menarik. Jadi tadi kita udah mendengarkan karakteristik ya dari Industri 4.0, mulai dari sharing economy, financial inclusion, kemudian IoT itu apa, resiko-risikonya, kemudian juga di akhir ditutup juga dengan bagaimana soft skill itu tidak kalah pentingnya dengan hard skill. Jadi mungkin yang bisa hal lain yang mungkin menjadi kesempatan adalah Indonesia ini banyak masalah gitu ya. Blessing in disguise gitu, banyak masalah, tapi juga ini bisa menjadi lahan kreativitas untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang mungkin di negara lain tidak ada gitu ya, di Indonesia, selain Indonesia. Oke, okay. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi kita pending dulu ya Pak Laras, nanti baik. Di akhir setelah sesi Pak Jazi. Terima kasih banyak Pak Laras. Kemudian di sini ada sedikit iklan ya dari jadi mulai tahun ini program studi ELINS ini akan membuka international programs, international undergraduate programs. Jadi yang sebelumnya di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika itu baru ilmu komputer saja yang mempunyai international program, itu sudah mulai dari tahun 2011 kalau tidak salah. Nah, mulai dari tahun ini 2020 elektronika instrumentasi juga sudah membuka program IUP yang third intake-nya ini registrasinya mulai dari Maret tanggal 9 sampai Juli tanggal 9. Jadi registrasinya masih terbuka sampai bulan Juli. Kemudian first day test-nya di Juli, 17 Juli. Di situ ada dua tes, Gajah Mada Scholastic Test atau GMST dan English Proficiency Test. Dan second day test-nya di tanggal 18 Juli berupa interview, kemudian acceptance-nya di Juli 29. Nah, jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang tertarik ya, atau mungkin adiknya, saudaranya, dan seterusnya bergabung di ELINS, terutama di international programnya, bisa mengecek pendaftarannya di website Dike UGM. Oke, kemudian untuk penanya, jadi silakan nanti ya teman-teman yang tadi sudah bertanya, silakan pertanyaannya dikumpulkan dulu, nanti ada door prize, ada giveaway gitu, giveaway dari Lab Riset ELINS berupa 4 voucher pulsa sebesar Rp50.000 masing-masing. Nah, ini hanya untuk 4 penanya yang beruntung saja. Sepertinya pertanyaannya sih ada banyak ya, tadi saya lihat ada beberapa. Oke, berikutnya kita akan beralih ke sesi Pak Jazi. Pak Jazi, apakah sudah online ya? Oke, Prof. Jadi sudah online. Oke, saya bacakan biografi singkatnya di sini. Prof. Jazi ini memperoleh gelar sarjana ilmu fisika di tahun 86 dari UGM, kemudian mengikuti studi lanjut di Inggris dan memperoleh postgraduate diploma in computer programming and microprocessor application di tahun 87. MSc di Computer Science tahun 88 dan PhD in Electronic System Engineering di tahun 95, semuanya dari University of Essex, UK. Beliau kini adalah Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten,
sebelumnya di tahun 2011 sampai 2014 merupakan ketua jurusan ilmu komputer dan elektronika. Sebelumnya juga merupakan ketua program studi elektronika dan instrumentasi di jurusan fisika. Pernah juga menjabat ketua jurusan fisika. Selain itu, beliau juga mengajar pada program magister dan doktor ilmu komputer, program magister doktor ilmu fisika, program magister dan doktor teknik elektro, dan program magister manajemen Universitas Gadjah Mada. Minat riset beliau meliputi keamanan informasi, optimasi sistem elektronik dan sistem tertanam, dan sistem cyber fisika, atau bahasa Inggrisnya embedded and cyber physical system. Beliau juga merupakan anggota dari IEEE, IEEE Robotics and Automation Society, and IEEE Computer Society, dan IET, Institution of Engineering and Technology, Himpunan Fisika Indonesia, dan juga Persatuan Insinyur Indonesia. Prof. Jesse juga merupakan guru besar dalam ilmu elektronika dan instrumentasi, juga merupakan wakil ketua bidang Fisika Komputasi pada Himpunan Fisika Indonesia dan Deputi Program S3 pada Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer atau APTICOM, dan juga merupakan guru besar atau visiting professor pada The School of Computer Science and Electronic Engineering University of Essex, UK. Oke, berikutnya silakan waktu saya berikan ke Prof. Jesse. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laras Wibowo dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, saya akan mempresentasikan sesuatu yang ya jauh dari saya dan Pak Laras itu samanya hanya di mimpinya. Jadi mungkin Pak Laras sudah melakukan beberapa hal di Bapeten itu mungkin timik-timik lah gitu bahasa Jawanya. Mungkin sebelum ditayangkan saya tak nunjukkan sesuatu dulu, Mas Fahri. Sebelum tayangkan saya bisa nongolnya gimana? Jadi supaya saya, jadi saya mau nunjukkan ini. Ini adalah alat dari inspektur nuklir. Kalau mereka inspeksi, mereka membawa ini yang paling sederhana. Sebetulnya ada yang lebih canggih lagi, yang backpack dan sebagainya, yang itu yang dipakai untuk menemukan kontaminasi yang di Batan Indah itu, mereka menggunakan yang lebih canggih sehingga jaraknya jauh itu bisa mendeteksi ada zat radioaktif. Nah, ini kalau yang tertampil ini 0,04 mikrosievert per jam itu adalah kira-kira ya ini background. Tapi saya punya sampel, ya ini CS137 juga ini sampel yang kalau saya dekatkan, ini kan ini sampel ini naik kan, ini naik ya, naik terus gitu ya karena ini saya dekatkan. Dan ini sebetulnya ya kerja pengawas nuklir itu ya seperti ini, menggunakan itu. Ini saya jauhkan dan sebetulnya saya pengen nunjukkan tapi karena COVID itu bulan Maret seharusnya saya ke WINA dan saya sudah titip orang WINA, orang Bapeten yang kerja di IAEA untuk belikan detektor yang bentuknya hanya segede ballpoint misalnya, kemudian nanti masuk ke slotnya audio dari handphone dan itu orang bisa mengukur radiasi nuklir. Nanti akan saya singgung lagi. Dan ini yang paling sederhana waktu saya kuliah di fisika praktikum fisika nuklir itu barangnya gede. Ini barangnya kecil dan itu ada versi-versi yang bisa menunjukkan bahwa tadi CS137 itu berarti di dalamnya sudah ada analisisnya yang bayangannya ke depan nanti kalau IoT Industry 4.0 itu semua sensor-sensor detektor itu bisa connect ke internet dan kemudian bisa melaporkannya ke server Bapeten. Tetapi itu masih mimpi yang alhamdulillah saya dapat semangat lagi dari Pak Laras. Saya kira mungkin bisa ditampilkan tayangannya Mas Fahri. Jadi saya akan mengulang mungkin sebagian yang sifatnya provokasi kepada mahasiswa. Nanti saya mau cerita apa yang sudah kami lakukan di Bapeten
walaupun itu mungkin belum bisa disebut industri 4.0, mungkin towards industri 4.0, dan towards-nya pun masih agak jauh ya. Jadi saya mulai ada slide pertama, itu saya senang sekali dengan bukunya Alec Ross, terbit tahun 2017, judulnya Industries of the Future. Yang pertama, mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Pak Laras, codification of money and banking, market and trust. Jadi kalau bank itu kan kerjanya atas dasar trust. Kita naruh uang di bank karena kita trust bank itu. Dan 2018 di IIA, di WINA itu mulai dibahas bagaimana kita bisa menggunakan blockchain untuk pengawasan nuklir, yaitu untuk pencatatan-pencatatan, karena blockchain itu sifatnya immutable. Begitu ada transaksi, maka transaksi itu nggak bisa dimodifikasi. Dan untuk memodifikasi, maka bikin transaksi baru. Jadi kalau transfernya kelebihan 10.000, ya bikin lagi ngambil 10.000 gitu kan. Jadi itu tercatat semua yang terjadi di situ, dan karena immutable itu, maka akan bisa menghindari insider threat. Jadi orang dalam nggak bisa bermain di situ. Itu yang pertama, ini sambil nunggu Mas Fahri, tapi saya ngomong aja ya. Yang kedua adalah weaponization of code. Ya, kita semua tahu worm atau cacing stuxnet itu yang merusak sistem sentrifugal di Iran, itu sebagai senjata modern, yaitu dia bisa merusak. Contohnya kenapa kok bisa merusak? Ya harusnya muternya dengan kecepatan RPM tertentu lalu dirubah supaya RPM-nya tidak sesuai sehingga nanti rusak. Jadi kalau generator listrik ya mungkin berapa 50 Hz atau 60 Hz tapi diubah aja. Dia muternya menjadi 65 Hz atau 55 Hz, maka ya lama-lama kalau saya bayangan saya kalau antara roda itu ada seperti roda sepeda itu ada rantainya, maka dengan yang di depan itu 60 Hz, yang di belakang 65 Hz, lama-lama rantainya putus dan kita dapat blackout. Kemudian yang lain itu tadi Pak Laras menyinggung ada smart-smart segala macam, smart office, smart cities, smart government, yaitu semua smart-smart kedepannya itu ya. Dan itu bermuara nanti menjadi big data analytics. Nah, kami di Baputen ini belum menggunakan AI, masih tradisional. Nanti saya singgung untuk jadi tantangan kawan-kawan bagaimana AI bisa dilakukan di situ. Kemudian robot, drones, driverless car, dan future market, ini kan tren yang kawan-kawan semua mahasiswa sudah banyak bermain di situ ya. Kemudian slide kedua, peraturan presiden nomor 95 2018 yang disebut dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini tujuannya yang saya kira yang menjadikan sama dengan industri 4.0, walaupun perpres ini tidak menyebut kata industri 4.0, tetapi tujuannya adalah untuk agar pemerintahan itu bersih. Ya, kami sudah menggunakan web untuk perizinan, itu kan sudah tidak ada lagi in between, jadi go between itu, the main between itu nggak ada lagi, calo-calo nggak mungkin lagi karena pemohon izin itu ngirim langsung, mengupload langsung ke webnya, dan kemudian dievaluasi, dan izinnya, kalau misalnya saya harus tanda tangannya sudah tanda tangan digital, dan itu kalau saya biasanya segera saya tangani, sehingga begitu saya tanda tangani, pemohon izin itu langsung bisa mendownload sendiri izinnya, dan itu berarti ada penghematan, efisiensi, efektif, transparan, akuntabel, berkualitas, terpercaya, keterpaduan, kesinambungan, interoperabilitas, keamanan, dan sebagainya, itu di antara tujuan-tujuan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018. Memang tidak menyebut industri 4.0, tetapi saya melihat esensi dari perpres 95 tahun 2018 adalah menuju industri 4.0. Apalagi dengan COVID ini kan orang terpaksa, semua kementerian lembaga itu pasti akan cepat-cepat terpaksa untuk masuk ke dunia digital. Jadi ini tidak salah di Perpres 95
2018 tidak menyebut industri 4.0, tapi karena kementerian lembaga itu memang harus melewati tahapan ini, nanti tinggal satu tahap lagi dia menjadi industri 4.0. Ada beberapa quote untuk menyemangati kita, slide yang ketiga saya kira gitu. Future of healthcare is about genes, sensors, and data. Ini Brad King. Brad King ini nulis buku judulnya Augmented, dan kemudian buku terbarunya itu Bank 4.0, yaitu perbankan 4.0. Jadi masa depannya itu genes. Kita sudah melihat ini COVID-19 ini orang mengandalkan pada human genome project. Kan? Sequence-sequence itu saya nggak paham itu ya. Mungkin ada bapak-ibu yang lebih paham. Itu sequence-sequence itu kemudian nanti dari situ orang bisa menyimpulkan, bahkan lembaga Eijkman kan sudah melaporkan itu ada tiga jenis COVID-19 di Indonesia, kemudian bisa melacak juga asalnya dari Wuhan semua, lewat mana. Dan itu dengan itu saya optimis nanti para dokter, para peneliti bisa menemukan vaksinnya. Kemudian sensor, ini tadi sudah dari Pak Laras tadi penuh dengan sensor. Dan data ini the new oil tadi ya, Michael Palmer tadi ya disebut Pak Laras. Nah kenapa saya quote ini? Karena Bapeten itu mengawasi nuklir yang dipakai di kesehatan, di healthcare, di rumah sakit. Dan salah satu cara untuk misalnya PCR dan sebagainya itu salah satunya juga bisa orang itu bisa ngetes apakah orang itu kena COVID-19 atau tidak dengan CT scan. Nah CT scan itu salah satu alat yang harus ada izin Bapeten. Kemudian kita ingat juga Charles Darwin, it is not the strongest that survive, but it is the most adaptive to change. Jadi itu COVID-19 itu kan memaksa kita untuk work from home. Nah akibatnya semua orang sekarang menggunakan tanda tangan digital untuk membuktikan bahwa apa yang dia tanda tangani itu valid dan tanda tangannya valid. Semua ini cepat-cepat untuk bisa work from home. Kalau belum siap digital, ya itu berat itu ya. Tapi kalau sudah siap digital, walaupun belum sepenuhnya, maka work from home itu mungkin jadi the new normal itu ke depan itu. Kita mungkin tidak perlu ke kantor, ya kadang-kadang lah mungkin, tapi tidak harus full. Nih. Saya kira Kementerian Keuangan juga membuat itu namanya FWS itu, Flexible Working System atau apa, jadi PNS boleh bekerja dari mana saja, itu dari Ibu Menteri Keuangan. Nah, kapan itu full SPBE? Saya kira ini COVID-19 ini juga dorongan untuk orang menjadi full SPBE, karena kalau tidak banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan, tapi memang banyak hal yang tidak bisa di SPBE-kan. Jadi misalnya kalau di kantor itu ada bengkel, ada laboratorium, kan itu nggak bisa dilakukan dengan itu. Nggak bisa mobil dinasnya di repair atau di servis tanpa membawa mobil dinasnya ke kantor dan tanpa ada teknisi yang bekerja di situ. Lab juga begitu. Jadi masih ada hal yang memang perlu WFA. Kemudian Mikko Hipponen itu dari F-Secure itu menyodorkan Hipponen's Law yang bunyinya adalah whenever something is described as smart, it is vulnerable. Tadi Pak Laras juga menyebut bahwa tantangan IoT, psychophysical system dan sebagainya adalah security. Karena itu terbuka semua. Jadi, kalau saya bisa mengakses kamera dari jarak jauh, ya orang lain kemungkinan juga bisa mengakses. Nah, kemudian Jeff Bezos, innovation is not disruptive. Ya kita mungkin saya juga nggak bisa membuat inovasi misalnya, tapi andaikan kita bisa membuat inovasi pun itu belum disruptif. Yang disruptif itu adalah customer adoption. Jadi dulu saya selalu bilang ke mahasiswa bahwa IT yang berhasil itu yang seperti apa? IT yang berhasil adalah IT yang dipakai. Kalau IT-nya hebat tetapi canggih tetapi orang nggak mau pakai, yaitu sebuah kegagalan, karena value dari IT itu adalah data yang muncul dari situ ya. Saya bayangkan, maaf kalau menyebut Indogrosir ya, Indogrosir punya loyalty card itu kan memudahkan Pemda Sleman untuk melacak, melakukan tracing, karena orang belanjanya pasti pakai itu karena dapat diskon. Ya, saya nggak tahu apakah ada yang belanja dan tidak punya kartu Indogrosir.
itu saya optimis itu bisa selesai karena pasti nyarinya dari situ, ada data siapa yang belanja tanggal sekian dan sebagainya. Nah itu manfaat dari data. Kemudian kami berpikir juga karena pengawasan nuklir ini kan memerlukan dana yang tidak sedikit, tetapi kita juga paham bahwa tidak selalu dana itu tersedia. Jadi ada dana SDM yang tertarik masuk ke Kabupaten itu juga alhamdulillah tahun ini dapat 40-an ya CPNS, tapi biasanya sedikit hanya 10 dan bapak-bapak yang sudah senior itu sudah pada pensiun gitu ya. Jadi SDM kurang, infrastruktur juga terbatas. Jadi tadi saya contohkan satu detektor, biasanya memang harusnya itu setiap pejabat di Kabupaten itu pegang detektor. Karena kalau nanti bisa ketemu lebih banyak kalau ada kayak Batan Indah itu. Tetapi persoalannya adalah detektor itu juga dibawa oleh inspektor. Jadi karena keterbatasan itu kita tidak melengkapi itu sampai hari ini. Nah, efektif apa enggak? Kalau selama COVID ini kami tidak menurunkan inspektor. Ya. Inspektor enggak ada yang ke rumah sakit, apalagi rumah sakit sibuk dengan COVID-19 ya. Ya, kita trust saja bahwa mereka akan memenuhi standar keselamatan sama, karena toh orang nggak mau kena bahaya juga. Tapi kita juga nanti punya di belakang, akan saya ceritakan, ada aplikasi juga yang membantu itu. Lama-lama mungkin inspektur itu tidak perlu ke tempat pemegang izin karena alatnya itu bisa melaporkan sendiri. Dan saat ini belum itu, tapi yang terjadi adalah pegawainya sana melaporkan dosisnya bulan ini berapa misalnya, itu dilaporkan terus, operating condition dilaporkan, dan reaktornya Batan yang di Serpong itu juga dulu ada software namanya Simon Paco, dari meja saya bisa memonitor operating condition, suhunya berapa, kalau ini ada yang muternya berapa RPM dan sebagainya, sehingga kalau ada hal-hal yang harus ditangani, ini bisa tangani dengan cepat ya. Sekarang ini mungkin Batan masih mengupdate, jadi beberapa ini saya tidak menggunakan Simon Paco, mudah-mudahan segera terupdate, jadi saya bisa melihat itu. Kemudian, kita perlu pakai solusi non-teknologi, ya. Susahnya kan ini. Kalau nyamuk itu solusi non-teknologi kan bisa ya, nutup, menguras, dan sebagainya itu 3M-nya. Tapi karena radiasi nuklir nggak kelihatan, itu butuhnya ya detektor itu. Nah, bagaimana bisa dirancang solusi non-teknologi atau local wisdom? Karena kita optimis karena ada paguyuban, ada asosiasi profesi, ada masyarakat peduli nuklir dan sebagainya yang ini bisa menumbuhkan aset yang bagus sekali untuk mencapai nuklir safety. Kemudian insentif, reward, rekognisi, peran itu kami memberikan Kabupaten Award kepada pemegang izin yang baik sehingga itu menjadi dorongan untuk yang lain juga ikut baik, dan bagi kami biayanya itu enggak mahal itu ya, karena biayanya hanya kertas saja dan itu kita cetak, saya tanda tangani, itu sudah punya value. Kemudian tadi Pak Laras juga menyebut hukum Metcalf gitu ya, yaitu saya dulu keterima juga di Hawaii untuk master itu, sebenarnya pengen belajar di Robert Metcalf itu, waktu itu profesor di Hawaii, tapi saya milih ke Essex. Nah itu kan kalau ada N pengguna, maka value-nya itu adalah N kali N min 1 per 2. Ini seperti kalau kawan-kawan kenal graf, itu graf lengkap. Jadi value dari graf lengkap itu dalam keadaan dengan hukum Metcalf itu ya banyaknya vertex yang ada di satu graf lengkap gitu ya. Itu menjadi N kali N min 1 per 2, makin gede makin besar sekali. Nah ini baru pikiran kita, tadi kalau orang bisa membeli detektor dengan bentuknya seperti pensil aja yang masuk di audionya itu, dan kita punya aplikasi platform Kabupaten yang ada di smartphone apps, maka orang bisa install. Persoalannya adalah harganya mungkin sekitar 500 sampai 100 ribu, itu bagaimana memberikan insentif supaya setiap orang itu bisa menjadi detektor nuklir. Karena nanti laporannya banyak sekali itu. Smartphone apps-nya itu nanti melaporkan ke server batu dan handphone dengan GPS location ini mencatat sekian mikrosievert per jam. Itu nanti bisa
bisa mewakili seluruh Indonesia kan berapa pengembang handphone. Tetapi kalau diberi insentif misalnya bekerjasama dengan vendornya, lalu mereka separuh harga atau apa, mungkin masih belum mau juga kalau diberikan gratis. Nah ini nanti persoalan gratis, diberikan gratis ini nanti persoalan dengan PPK dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ini instruksi presiden itu ada namanya online single submission. Nah ini kami mendukung sekali karena tidak ada masalah dengan kami, ya tinggal nyantol aja itu, dan itu malah online single submission itu menyebabkan Bapeten bisa tahu orang yang nanti mau menggunakan nuklir itu, kita sudah tahu profilnya dengan cepat ya, KTP-nya sudah tahu, izin usahanya, dan sehingga ini bisa mempercepat proses perizinan, dan itu akan seperti hanya yang digendaki Bapak Presiden. Jadi mulai orang itu submit sampai izin keluar itu jangan lama-lama, karena itu biaya itu. Bagi orang bisnis itu waktu itu biaya, apalagi kalau dia harus menghadapi deadline project proposal yang nanti menggunakan izin Bapeten. Kalau kita terlambat, kita berdosa, dia menyebabkan orang ini nggak dapat proyek itu. Karena persyaratannya tidak dipenuhi, dan penyebab nggak dipenuhi itu adalah kami. Makanya kami tidak mau melakukan itu. Ini single window licensing policy, itu kami mendukung sekali, tidak ada masalah ini. Dan tujuannya efektif, efisien, cheaper, better, faster. Dan itu di situ kita akan mendapat percepatannya. Jadi memangkas service time, meningkatkan layanan, dan kalau dunia usaha itu tidak harus bayar banyak untuk izin nuklir, jadi bayarnya hanya plus persis sama dengan apa yang ada di PNBB, PNBB itu apa? Penerimaan negara bukan pajak, ya, penerimaan negara bukan pajak itu yang dibayarkan oleh pemohon izin. Sebelumnya mungkin kalau tidak menggunakan IT itu harus ada konsultannya yang harus dibayar juga, harus ada nyetak kertas banyak, itu nggak besar sebenarnya cetak, kan? Tapi mungkin harus ada panitia. Karena kalau ini dengan yang sudah ada IT itu yang kemarin sudah diupload, nggak perlu diupload lagi, jadi ada penghematan. Dan karena penghematan itu nanti dia akan manfaatnya bagus juga untuk masyarakat, karena kalau dia harus membayar banyak nanti ditimpakan ke harga produknya, sehingga yang kena adalah masyarakat juga. Kalau ini kita bisa mengurangi biaya-biaya yang nggak perlu, maka masyarakat itu dilindungi untuk harus bayar banyak, harus bayar mahal, karena pengusaha yang nggak mau rugi kan kalau itu dipaksa untuk bayar macam-macam yang sebetulnya tidak perlu. Kemudian data analytics kami belum lah, ngaku kami belum data analytics, tapi nanti ke depan akan kita lakukan sehingga profil dari pemohon izin itu bisa diketahui. Sehingga itu memudahkan perizinan juga ya. The good guy itu mungkin punya reputasi yang bagus ya. Ya udah cepat aja izinnya, tidak perlu. Tapi kalau yang ya apa agak nakal, ketahuan kayak itu agak perlu diplototi lebih lama. Kita ada PP yang membatasi kalau submit penuh keluar itu maksimum 14 hari. Tapi kita akan berusaha untuk segera begitu evaluasi selesai, dan itu sampai di meja saya kuotanku, jadi saya buka balis namanya, itu langsung saya baca, dan saya kemudian kalau saya setuju langsung saya tanda tangan, sehingga itu penghematan untuk pemohon izin. Jadi itu efektif, efisien, dan nanti kalau ada feedback positif, ini artinya pengalaman-pengalaman yang positif dengan perizinan nuklir, itu nuklir safety dan security culture itu akan naik karena orang trust. Jadi Bapeten dipercaya, di-trust oleh mereka bahwa kita bisa mendorong ekonomi mereka, bisa mendorong bisnis mereka, tidak menjadi ganjalan, tidak menjadi apa penghambat dari growth mereka ya, tidak menggerogoti revenue mereka dan sebagainya. Kemudian tantangannya adalah slide berikutnya, saya nggak tahu ini kalau di tempat saya cuma buat saya yang nongol. Jadi persoalan industri 4.0 itu keberagaman infrastruktur pendukung dan perbedaan kebutuhan tiap daerah ini kan anu ya. Tapi ini kayaknya sekarang sudah enggak. Jadi memang masih ada komplain sebenarnya dari kami itu internetnya enggak lancar dan sebagainya ya. Tapi saya kira ini sudah seluruh Indonesia sudah, apalagi saat ini itu akan terpaksa anu. Kemudian kita memasang sensor detektor di stasiun BMKG. Cita-citanya 126, dan saat ini mungkin 15 atau berapa, belum sampai 20, kita tiap tahun hanya masang 5, 5, 5 gitu ya.
nanti di, yang di bawah ini nanti persoalannya adalah untuk kawan-kawan ini belum kita lakukan juga, ini kawan-kawan bisa membuat apa itu predictive maintenance. Jadi pernah dikomplain oleh BPK karena baterai itu harusnya diganti, baterainya udah mati kok nggak diganti. Jadi ini kan temuan BPK-nya. Kalau kita tiap periodik, tiap bulan ngirim teknisi ke masing-masing stasiun kan mahal. Tapi kalau stasiunnya sendiri ngomong bahwa ini bateriku habis minggu depan, itu akan hemat. Dan kita lalu ngirim orangnya pada waktu hari yang tepat itu habis atau menjelang habis gitu ya. Jadi tidak ini bisa ada penghematan yang besar sekali. Tadi contoh-contoh dari Pak Laras itu, penghematan sedikit aja itu dampaknya besar sekali. Dan itu sumber daya listrik, energi, fasiliti regulasi itu terkenal apa lamban dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ini juga ada tantangan. Ini saya kira grupnya ini juga mengerjakan ya, grupnya Pak Yoga itu mengerjakan, saya beri beberapa pekerjaan misalnya untuk saat ini. Harmonisasi peraturan itu kan dilakukan dengan focus group discussion. Nah, focus group discussion itu biasanya orang mengungkapkan problem-problem yang sudah terjadi. Padahal peraturan itu ditulis untuk mengatur masa depan yang mungkin problemnya belum diantisipasi. Nah, bisa nggak artificial intelligence itu mengantisipasi problem yang akan muncul di depan? Jadi harmonisasinya itu dilakukan dengan peraturan itu dibuat grafnya, bentuknya graf. Kemudian dicocokkan dengan peraturan-peraturan ini juga dibuat grafnya. Apakah ini konflik dengan itu? Apakah ini konflik dengan itu dan sebagainya? Sehingga ini akan memudahkan orang untuk ya ini mimpi gede banget sebetulnya itu mimpi kapan jadinya, kapan tidak tahu juga, tapi ini mimpi karena AI sendiri kan juga masih harus banyak berbenah di situ. Nah, ini sedikit pamer walaupun tahun ini mungkin turun ya. Bapeten itu tahun 2018 adalah juara satu untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik di antara LPNK. Jadi kompetisinya antara LPNK. Nanti kementerian-kementerian sendiri. LPNK itu lembaga pemerintah non kementerian. Selanjutnya adalah Bapeten, BPPT, LIPI, LAPAN dan sebagainya. Arsip Nasional dan lembaga administrasi negara itu LPNK. Tapi tahun ini turun ya, ini karena memang selalu jadi seperti hanya ranking-ranking perguruan tinggi itu juga naik turun itu kalau karena yang lainnya juga jalan kan itu juga pengen naik rankingnya. Kemudian pengawasan industri 4.0 ini menuju, kita sebut menuju karena belum saat ini ya, kita memerlukan partisipasi, kolaborasi dan integrasi. Tidak mungkin dilakukan sendiri, tadi Pak Laras juga mengemukakan itu, kita nggak bisa kerja sendiri. Nggak mungkin dengan tantangan yang seperti ini, kompleksitas problem itu, satu bidang ilmu tidak bisa menanganinya. Jadi pasti harus ngaku, saya bisanya cuma ini, dan nyari teman-teman yang bisa komplementer, bisa bekerja sama, sehingga nanti hasilnya itu menjadi suatu pekerjaan yang menyelesaikan masalah yang kompleks itu. Jadi tadi kita sudah nyinggung partisipasi masyarakat dalam pengawasan nuklir, partisipasi dari pemegang izin itu juga, makanya tadi ada safety culture itu supaya ada dukungan dari banyak pihak. Nah, kalau boleh sedikit cerita fungsi pengawasan, maka di slide berikutnya itu yang menggunakan nuklir dalam artian zat radioaktif, bahan nuklir, lalu peralatan yang mengeluarkan radiasi nuklir, peralatan yang mengeluarkan pesawat sinar X, misalnya itu bukan radiasi nuklir, tapi maksudnya adalah radiasi pengion, tapi itu termasuk yang kita awasi juga, itu di bidang kesehatan, rumah sakit. Di bidang industri, ada radiografi industri, welogging, dan sebagainya. Kemudian di penelitian, Kemenkes, Batan, KLHK, dan sebagainya. Kemudian kalau dari sisi stakeholder yang lain itu kita tentu dengan Kemenkyu karena membayar PNBP itu alhamdulillah sudah lama itu langsung ke rekeningnya Kemenkyu. Tidak nongkrong dulu di Bapeten itu jadi deg-degan keuangan karena kalau nongkrong semalam itu jadi masalah ya. Jadi langsung bayar, kita nggak ada urusannya dengan
dengan dilewati PNBP langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi ini harus connect juga, semua software itu harus bisa berbicara satu sama lain dengan antar kementerian dan lembaga. INSW tadi OSS ini adalah perintah Bapak Presiden, itu online single submission, Indonesia National Single Window, itu maunya satu pintu, pelayanan satu pintu, one door policy. Kemudian lab-lab dosimetri, lab kalibrasi, lab uji kelayakan, karena itu untuk terbitnya izin itu harus ada fatwa-fatwa atau statement-statement dari lab kalibrasi. Kalau ini kalibrasinya benar misalnya, uji kelayakannya sudah layak dan sebagainya. Nanti muncul di perizinan. Kemudian dari si inspeksi kita juga bekerja sama dengan dinas kesehatan di semua provinsi, kemudian dengan Pemda, dengan Polri, karena ini kaitannya dengan safety, tidak hanya safety dari pekerjanya, tapi juga safety dari pasien, safety dari masyarakat, dan safety dari lingkungan. Kemudian ada asosiasi, akademisi, kita kalau nggak salah ini kita kerjasama dengan 16 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, asosiasinya ada misalnya asosiasi proteksi radiasi, dan banyak sekali yang kemudian dengan Kumham, karena kita membuat peraturan itu harus diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini agak teknis tapi tidak teknis banget ya, itu preparasi. Jadi kita punya pusat data, tantangannya kan pusat data itu nggak boleh satu, karena kalau satu jebol semua kan, jadi harus ada contingency planning, istilahnya apa itu, nanti kalau ada masalahnya itu apa, disaster recovery planning, business contingency planning dan sebagainya. Mereka kawan-kawan yang belajar IT management itu pasti kenal itu. Kita punya misalnya di kantor itu ada di Jalan Gajah Mada, kemudian mungkin ada di Sarua, di itu kan jaraknya sudah lumayan, atau juga ada di Batam, karena kalau nggak salah itu standarnya jaraknya berapa ya, kita 40 atau 100 kilo, karena kalau dari Jalan Gajah Mada ke Cisarua mungkin belum ada 100 kilo. Kemudian perangkat kelas ini kan juga harus di-maintain, karena tidak boleh down ketika sedang diperlukan. Jaringannya juga gitu. Ini saya yakin WFA ini pasti ada orang IT yang ngantor ini kan, mengelola servernya dan sebagainya, yang mungkin tidak selalu bisa dikelola dari remote ya. Syukur kalau sudah bisa dari remote, tapi kalau lalu backup power segala macam ini kan tidak sederhana untuk membuat layanan yang itu ya. Ya tadi kalau Pak Laras itu menawarkan ada managed services, jadi kalau ada managed services serahkan PGN atau PGS aja, kita tinggal pakai. Tapi kan ini masih perdebatan di dalam sendiri di beberapa kementerian lembaga ya. Kemudian perangkat lunak. Ini update semua upgrade ini kan bikin headache kita ya. Ini kalau makanya kita perlu orang IT yang cukup banyak. Sayangnya adalah orang IT itu untuk jadi pegawai negeri kan agak susah ini tantangannya. Karena iming-iming di luar itu wah itu lebih jauh lebih banyak kan, dan mungkin karirnya itu lebih menjanjikan kalau di luar dia nanti bisa kerja di banyak, tadi lihat CV-nya Pak Laras kan begitu ya, bisa di banyak belahan dunia ya. Kalau nanti jadi pegawai negeri ya ngelola seperti ini ya, dia bisa juga ke luar negeri itu bisa dalam tugas dinas ya. Tapi artinya itu ya ini bagaimana membuat daya tarik agar anak-anak muda yang menguasai IT itu mau bekerja sebagai PNS, sebagai ASN dengan mungkin income yang wah seper-sepuluhnya atau seper-berapanya, seper-20-nya dari apa yang ada di luar itu. Itu bagaimana merumuskan value sehingga anak-anak muda ini, yang saya yakin banyak anak muda yang tidak mencari uang, artinya mencari value-nya itu kelihatan di mereka, bahwa mereka hidup seperti ini, hidup PNS, tapi punya cita-cita yang ternyata bisa didukung dengan ini. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah kita kembangkan, misalnya ada portal Balis,
ada Balis Infara. Infara itu tadi inspeksi apa yang inspeksi partisipasi. Jadi secara periodik pemegang izin itu ngupload laporan keselamatan fasilitas. Kemudian Pendora ini masalah dosis tadi, jadi mereka melaporkan dosisnya. Nanti di Indonesia kita akan punya dosis reference level di Indonesia itu berapa. Nanti akan ketemu angkanya itu dan biasanya itu kita laporkan ke IAEA. Kemudian perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, balis pekerja radiasi itu selalu membawa semacam TLD atau apa alat-alat memonitor radiasinya, sehingga kalau dia sudah mau mendekati maksimum dosis yang dia bisa terima dalam satu tahun, ini harus disediakan orangnya sehingga nanti rata-ratanya rendah lagi ya. Kemudian balis sukses ini untuk uji kesesuaian pesawat sinar X, kemudian PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kemudian integrasinya dengan INSW dan dengan OSS. Lalu perkantoran ini yang umum-umum ini kan sekarang mesti orang akan kejar-kejaran untuk memenuhi modul-modul IT yang terkait dengan perkantoran, karena nggak ngantor. Kalau dulu ngantor ya tidak masalah, karena orangnya harus bisa dikerjakan dari rumah, apapun harus bisa dikerjakan dari rumah pada saat pandemi itu. Nah, kita disposisi sudah pakai supersonik, kemudian monitoring pekerja, tiap hari saya melihat to-do list bagaimana apa yang dikerjakan oleh pegawai-pegawai kabupaten itu, karena nggak ada absen, nggak bisa memonitor lagi, dan gaji dan tunjangan kinerja kan ini bayarkan penuh kan, dianggap masuk gitu ya, jadi tidak ada potongan-potongan, sehingga kita harus menjamin bahwa ASN itu bekerja dan harus ditantang dengan target-target kerja tertentu sehingga mereka tidak terlena, karena di rumah itu kan bisa membuat terlena. Lalu ya intranet biasa, kemudian kegiatan ini pengelolaan administrasi, jaringan hukum, JDIH, ya bayangan saya itu tadi bisa melakukan harmonisasi hukum menggunakan AI suatu ketika ya. Kemudian untuk diklat, itu kita punya catatan orang-orang yang diklat, ini kaitannya nanti dengan promosi dan sebagainya. Ya sekali lagi, itu belum ada AI-nya di situ, jadi masih manual menentukan siapa yang naik pangkat dan sebagainya itu masih manual. Ini peluang untuk kawan-kawan semua itu membuat algoritma-algoritma yang bisa membantu itu sehingga tidak ada orang yang tercecer. Siapa yang bulan depan harus naik pangkat harus apa itu sudah nongol sendiri. Kalau perlu suatu ketika itu perhitungan angka kreditnya itu juga sudah otomatis di situ. Kepegawaian itu digitali arsip. Digitasi arsip, kemudian open recruitment, pustaka online, nah ini masih sangat masih sangat sederhana sekali. Ya saya presentasikan aja untuk jadi bahan-bahan tantangan untuk kawan-kawan yang suka software, yang suka AI, yang suka apalagi itu peluang kedepannya besar sekali, banyak sekali yang bisa dikerjakan. Dan tadi seperti kata Pak Laras, kalau memang cita-citanya nggak jadi PNS ya bisa membuat startup yang membuat seperti ini, berapa banyaknya kementerian lembaga, lalu kemudian Pemda, provinsi, wali kota, kemudian kabupaten, itu banyak sekali yang memerlukan aplikasi seperti ini. Jadi ini ada balis, itu yang tiap hari saya buka, ini untuk saya menandatangani izin, memang tidak semua saya tandatangani, yang saya tandatangani yang risiko tinggi, seperti kobalt 60 gitu ya, itu yang risikonya tinggi. Yang risiko lebih rendah ya, itu ditandatangani oleh mungkin deputi atau direktur, cukup itu ya tentu saja atas nama kepala, semua yang tanggung jawab adalah kepala itu. Jadi ada perizinan, inspeksi, evaluasi dosis, uji kesesuaian pekerja radiasi dan sebagainya. Nah penggunanya ada rumah sakit, ada industri, pendidikan, penelitian, perorangan. Universitas Gajah Mada itu salah satu pemegang izin kabupaten. Jurusan Fisika Fakultas MIPA, kemudian jurusan Teknik Nuklir, kemudian Fakultas Pertanian, itu paling tidak itu yang saya ingat mereka tercatat mempunyai alat-alat yang memang harus dengan izin Bappeten. Kemudian pendukung teknisnya, tadi sudah saya sebut, kita tentu saja kita nggak bisa bekerja sendiri, harus ada ini namanya ya, ini jamaah lah gitu ya.
nanti ada namanya sinergi. Kalau sinergi itu nanti memunculkan titik Pareto 80-20, kerjanya 20% tapi dapatnya 80%. Itu harapannya begitu. Tapi kalau dikerjakan sendiri, kerjanya 80%, dapatnya 20%. Kemudian, nah ini saya tidak ngeklaim bahwa yang membuat balis itu saya, karena itu balis 1.0 sudah ada 2005, jadi pendahulu-pendahulu saya, kepala Bapeten yang sebelum saya, mungkin paling enggak itu ada dua orang atau berapa, atau sebelum saya, itu sudah mengawali. Jadi saya tinggal buka pintunya aja. Barangnya sudah disiapkan, saya buka pintunya aja. Nanti ini tahapannya yang bisa saya tampilkan, harus ada kan roadmap IT itu harus ada, jadi tidak hanya teknis sekali, tapi ini manajemennya. Karena nanti tanpa ini arahnya jadi nggak jelas. Nah, data center tadi mungkin sudah saya singgung ya. Ada di BDL, Cisarua Company, ada Batam, ya itu. Ada di Batam, itu berbagai macam. Ini saya tidak usah membicarakan teknisnya, tapi ini keperluan kita ya. Kalau satu down, maka yang lain masih ada gitu. Ini kan prinsip di dalam IT itu redundancy. Redundancy itu penting. Saya kira perbankan itu juga punya redundancy, itu ada beberapa server yang tidak hanya satu dan mereka mungkin tidak running terus-terusan. Kalau running terus-terusan ya suatu ketika mungkin bisa hang ya. Mungkin gantian di jadwal gantian sehingga ini istirahat ini kemudian ya jalan, tapi datanya dikopikan ke semua itu sehingga ketika kalau ada masalah itu tidak ada kehilangan data. Nah, networking ini misalnya kita dengan Brevo itu dengan Inuki dan Batan. Nah, tadi di presentasi itu saya di depan ada kenapa kok ada Gojek, ada Grab yang tadi disinggung oleh Pak Laras juga karena lalu lintas bahan nuklir itu kita harusnya bisa juga, soalnya itu bisa memonitor. Persoalannya adalah kalau Gojek itu kita bisa tahu drivernya sampai mana karena dia kita memonitor dari GPS lokasi dari handphone yang dia bawa kan. Nah sekarang bagaimana itu sumber radioaktif itu yang nanti ngomong. Jadi misalnya ditransfer dari Jakarta ke Serpong yang mau dilimbahkan misalnya ke Serpong itu sampai di mana sehingga nanti menghindari ada pencurian di tengah jalan itu kepentingannya. Tapi saat ini belum. Mungkin kalau perizinan itu tahapannya sudah kayak Gojek itu mudah-mudahan ya. Saya belum lihat dari sisi mohon izin. Kalau gitu kan we got you a driver. Kemudian the driver is waiting for the kalau beli makanan for the food. Ya. Kemudian driver is OTW to send you food gitu. Sampai di mana kelihatan ya itu saya kira juga nggak sulit kayak gitu yang membuat itu, tapi persoalannya adopsinya di birokrasi itu tidak semudah membuat softwarenya karena kita itu harus ada, kalau tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan yang mengcover itu kita bisa disalahkan oleh BPK. Kemudian ini tadi yang sudah saya singgung juga ya, ini harus ada kebijakannya, harus ada kebijakan TIK itu seperti apa, ini kita punya beberapa ya, termasuk tanda tangan digital dan sebagainya. Kemudian ya harus ada organisasinya, siapa yang bertanggung jawab, kita assign Chief Information Officer itu ya sekretaris utama. Sekretaris utama itu seperti sekjen kalau di kementerian. Ya. Lalu ada komite TIK dan sebagainya yang dia menggodok master plan. Dan itu kita tahu master plan itu harus selalu di-update karena mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian ya ini saya kira harus banyak peraturan yang harus mengatur tidak hanya IT-nya tapi kan aktivitasnya ya, perizinannya. Jadi kalau kita punya IT untuk memberikan perizinan, maka apa yang nongol di web itu harus semuanya comply dengan peraturan perizinan. Nggak boleh ada yang keliru. Nggak boleh ada yang berbeda. Jadi ini harus sudah diharmonisasi, harus oleh bagian hukum, sudah dicek, sudah di-approve bahwa yang ada di software ini sudah benar menurut peraturannya. Karena jangan sampai nanti pemohon izin itu dirugikan. Dan ini misalnya jumlah yang dibayar ke Kementerian Keuangan sebagai PNBP berapa, lalu ini persyaratan-persyaratan harus benar sesuai dengan yang tertulis di dalam peraturan
perundang-undangan yang kita pakai. Jadi tidak asal-asalan itu agak susahnya kan begitu tantangan, selain karena birokrasi itu non profit ya. Jadi birokrasi non profit. Jadi kalau saya ngomong ke kawan-kawan Bapeten itu, kalau semua bisa dikerjakan dengan IT, itu artinya gaji atau tunjangan kinerja itu naik, walaupun prakteknya nggak naik, prakteknya tetap. Apa kok naik? Karena kerjanya jadi lebih mudah. Dengan adanya IT itu kerjanya jadi lebih mudah. Itu sama aja kita naik gajinya. Yang dulunya harus lembur-lembur gitu. Terus karena dengan ada IT, apalagi nanti kalau dibantu dengan AI, bah itu makin naik lagi, walaupun ya sama aja. Misalnya gajinya 5 juta, sama aja. Tetapi artinya beban kerjaannya tidak sebanyak itu. Sehingga itu bisa dipakai untuk training, bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi diri, dan itu serahkan kepada AI lah itu. Dan yang terakhir ini adalah pamer penghargaan yang mungkin tahun ini saya dengar, ya kita tidak nomor satu, mungkin nomor tiga katanya ya. Tapi ini kita nomor satu, Alhamdulillah 2018, itu saya juga terima kasih kepada segenap ASN Kabupaten yang telah bekerja keras untuk mewujudkan ini. Intinya yang sebenarnya kalau AI itu bukan untuk nyari penghargaan ini. AI itu supaya layanannya tambah baik, masyarakat dimudahkan untuk mengurus perizinan, tapi tidak mengkompromiskan safety. Safety-nya tetap dijaga, cuman itu memudahkan perizinan lebih cepat, sehingga mereka memperoleh penghematan, dan kemudian karena penghematan itu nanti harga dari produk yang mereka jual itu bisa turun. Kalau enggak, mereka dapat kemahalan, ya nanti ditimpakan ke kita sebagai konsumen juga. Demikian saya kira itu untuk mengawali diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Prof. Jesse. Menarik sekali pemaparannya. Jadi tadi yang saya simpulkan mengenai adanya perizinan ya, beberapa aplikasi dari 4.0, mungkin yang towards 4.0 yang sudah diterapkan di Bappeten, diantaranya ada perizinan tanpa inspektor, harus ke lapangan. Jadi kalau nggak salah sistemnya namanya BALIS, kemudian monitoring lalu lintas bahan nuklir, kemudian tadi juga dimention juga bagaimana WFA membuka peluang banyak inovasi, dan sebetulnya bagaimana inovasi-inovasi ini dilakukan, tujuannya bukan untuk semata-mata mendapatkan penghargaan, tetapi lebih karena untuk meningkatkan pelayanan, gitu ya, kualitas pelayanan. Oke, ke sesi berikutnya, di sini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi, silakan dari teman-teman yang mempunyai pertanyaan, baik ke Pak Laras maupun ke Prof. Jazzy, mungkin saya berikan kesempatan ke yang di Google Meet dulu ya. Ke Google Meet dulu, mungkin dua penanya mungkin. Silahkan. Ada yang mau bertanya mungkin? Yang dari Google Meet. Kalau nggak ada, saya duluan boleh? Boleh, silakan. Oke. Pak Adi. Siap, terima kasih Yunita. Ini mungkin ke Pak Laras dulu nih Pak. Ini sebenarnya pertanyaan lebih ke arah dari tetangga Pak. Dari tetangga komplek Pak. Yeah. Pertanyaannya simple Pak. Kenapa Pegascom belum punya kayak IndiHome Pak? Nah itu pertanyaannya Pak. Ya, mungkin saya langsung jawab. Jadi... kami melayani retail market untuk consumer gitu itu lewat Gasnet tadi ya, lewat PDS yang anak perusahaan kami. Nah, sebenarnya punya, kita kasih nama Gasplay gitu ya. Di beberapa daerah di Sumatera sudah ada layanannya, dan memang Jawa ini belum kami masuki karena beberapa pertimbangan, tapi insya Allah bersama dengan pengembangan jaringan gas PGN kita juga akan masuk gitu ya. Itu, jadi jangan khawatir, insya Allah nanti kita juga akan melayani apa yang sejenis dengan ini. Demikian pertanyaannya.
jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Siap, terima kasih Pak Laras. Oke, pertanyaan kedua ada lagi yang dari Google Meet. Oke. Okay. Ya, di YouTube nih sepertinya emang. Oke, okay, di YouTube ya. Mungkin saya bacakan ya. Ini untuk Pak Laras terlebih dahulu. Jadi ada beberapa yang masuk, tapi mungkin keterbatasan waktu akan saya pilih beberapa saja. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Pinandito Adi. Apakah Pegascom pernah bekerja sama dengan PLN? Misal ada aplikasi IoT dalam soal handling sistem PLTU batubara berikut arsitekturnya. Gitu Pak Laras. Baik, terima kasih Mas atau Pak Pinandito ya pertanyaannya. Jadi kami selama ini menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Icon Plus. Jadi memang kan untuk PLN Icon Plus ada di sana gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan bersama-sama dengan Icon Plus bekerjasama menyusun layanan IoT buat PLN gitu ya. Tidak ada masalah untuk itu. Jadi masih terbuka pasarnya, kemudian solusi-solusinya juga banyak gitu ya, kemungkinannya juga banyak, dan teman-teman di Icon Plus juga terbuka, kita sama-sama berkembang gitu ya, jadi insya Allah kita bisa lakukan. Oke, okay. Jadi memang sudah sedang dikembangkan ya Pak ya? Ya betul, kita sedang kembangkan layanan IoT untuk PLN. Oke, kemudian ada juga pertanyaan yang masuk dari Mas Angga Damanik. Ini masih untuk Pak Laras. Seberapa siap masyarakat Indonesia untuk menerapkan revolusi industri 4.0? Kemudian pendekatan seperti apa yang paling cocok untuk memperkenalkannya? Dalam financial service di Technopreneur, apakah lebih baik berbisnis di pasar yang baru atau masuk ke pasar umum dan bersaing dengan perusahaan besar? Baik, mungkin itu ada dua pertanyaan ya. Jadi yang pertama terkait kesiapan masyarakat untuk industri 4.0 dan yang kedua untuk pasar fintech ya. Jadi yeah, saya jawab untuk yang pertama dulu. Jadi menurut pendapat saya tidak pernah terlambat kita masuk ke Indonesia, ke pasar Indonesia untuk lebih masif lagi industri 4.0. Bahkan Kementerian Perindustrian sendiri sudah mencanangkan ya program Making Indonesia 4.0 gitu ya. Jadi pemerintah bersama-sama beberapa kementerian kemudian lembaga terkait juga sudah sepakat gitu untuk membawa Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia. Bahkan targetnya di tahun 2050 atau 30 saya lupa, Indonesia itu menjadi negara 5 besar di dunia gitu ya, kalau nggak salah keempat gitu ya. Nah itu tidak mungkin dicapai jika kita tidak bersiap dari sekarang. Jadi menurut saya sih potensi Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi tadi saya sampaikan bahwa 60% sampai 70% penduduknya itu kita dianugerahi Tuhan dengan komposisi penduduk produktif, usia produktif yang siap bersaing di masa depan gitu ya. Kemudian pemerintah serius menuju ke arah sana sehingga tidak, menurut saya tidak ada hambatan lah. Insya Allah kita bisa lakukan gitu ya. Dari sisi masyarakat sendiri baik dari sisi pemerintah tadi lewat hal yang resmi, lewat jalur resmi. Dari sisi masyarakat sendiri sebenarnya bisa gitu ya. Jadi lihat dari startup-startup yang terjadi sekarang di bagian IoT atau di bagian teknologi yang mendukung industri 4.0 itu besar banget gitu ya. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri rindu untuk dapat kontribusi. Jadi menurut saya sih
semua elemen, baik dari pemerintah, dari pendidikan seperti Universitas Gajah Mada dan universitas lain, swasta, pabrikan, pemilik modal, regulator dari sisi pemerintah kembali, itu siap sebenarnya. Jadi tinggal, menurut saya sih tadi, Kementerian Pendidikan bersama dengan pemerintah, sama-sama kita sinergikan, kita sinkronkan inisiatif. Insya Allah ke depan Indonesia bisa menjadi salah satu negara besar di Industri 4.0 ini, terkait dengan Industri 4.0. Nah, kemudian yang kedua terkait fintech. Kita sama-sama lihat tadi ya, banyak banget ekosistemnya, pemainnya banyak banget gitu. Tapi kalau menurut saya sih, kita masuk kalau bisa, kalau teman-teman pernah baca buku tentang Blue Ocean Strategy gitu ya. Kita pilih market atau pasar yang satu, pemainnya belum banyak gitu ya. Belum banyak yang menggarap. Kedua, memang potensinya besar gitu ya. Masih ada beberapa sebenarnya. Jadi contoh, tadi kalau kebanyakan orang di fintech itu mainnya kalau nggak payment ya lending gitu ya. Itu aja. Tapi saya kok sebenarnya ngelihat ada potensi lain yang luar biasa besar gitu ya. Contoh di POS, contoh di accounting, laporan keuangan yang simple aja gitu ya. Untuk UKM misalnya, UKM ini di Indonesia 60 juta UKM dan belum digarap dengan optimal gitu ya. Contoh, saya kasih ilustrasi, kalau kita bisa menggandeng 1 juta UKM aja gitu ya. Kita kasih aplikasi buat mereka itu, aplikasi pembukuan, akuntansi sederhana gitu ya, untuk mencatat stok, untuk jual beli sederhana tiap harinya, kemudian dia bagaimana memesan barang terhubung dengan misalnya e-commerce gitu ya. Kita kasih satu aplikasi sederhana buat mereka, kita sewakan misalnya Rp25.000 aja, Rp25.000 itu sama aja kita beli pulsa bulanan, pulsa HP bulanan Rp25.000. Jadi insya Allah tidak memberatkan buat mereka. Tapi kalau ada 1 juta UKM, jadi sebulan 25.000 kali 1 juta itu udah 25 miliar pendapatan buat startup itu. Jadi menurut saya jangan bermain di pasar atau ceruk yang sudah padat pemainnya. Tapi mainlah di area-area yang masih banyak, pemainnya masih sedikit, tapi potensinya besar untuk digarap. Nah, itu kita bisa masuk. Silahkan teman-teman bikin produk, ide, layanan, inovasi, kemudian pemodal banyak. Indonesia ini sangat banyak pemodal, baik angel investor maupun investor yang berupa perusahaan-perusahaan besar. Saya rasa itu bisa mendukung juga untuk pengembangan produknya, asal ide teman-teman semua benar-benar original, bagus gitu ya, bermanfaat, saya rasa nggak ada masalah, itu bisa kita kembangkan. Demikian Bu Yunita. Oke, terima kasih Pak Laras. Oke, berikutnya ada juga pertanyaan yang masuk untuk Prof. Jasi di sini. Kapan Indonesia ada PLTN? Kemudian bentuk AI apa yang dapat diimplementasikan pada teknik nuklir? Begitu, Prof. Jasmi. Ya, pertanyaan kapan Indonesia ada PLTN itu memang banyak orang yang bertanya. Ini perlu saya jelaskan bahwa Undang-Undang 1097 maupun PP nomor 2 2014 itu sudah mengklasifikasikan ada PLTN itu reaktor daya komersial, PLTN itu. Tapi kemudian nanti ada reaktor daya non komersial. Nah, di peraturan-peraturan itu membatasi bahwa yang boleh mengoperasikan PLTN adalah perusahaan swasta, BUMN atau koperasi. Jadi dalam hal ini Batan itu malah tidak boleh mengoperasikan PLTN. Mungkin dia bisa, Batan bisa mensuplai keahlian, tetapi bukan sebagai operatornya. Dan sampai hari ini kami belum pernah menerima usulan untuk PLTN. Karena ini mungkin ya keputusan itu kan tidak mudah.
apa Batan punya yang apa usulan-usulan namanya reaktor daya non komersial itu 10 MW yang ada di Serpong. Tapi saya nggak tahu lagi, kita sudah memasuk tahapan desain, kalau nggak salah. Kita sudah menyelesaikan tahapan studi tapak, izin tapak sudah kita berikan. Bahkan itu bisa contohkan sebagai contoh bahwa Bapeten itu tidak menghalang-halangi karena izin itu keluar jauh-jauh hari sebelum deadline-nya. Jadi kita ngebut, kita lebur untuk menunjukkan bahwa kita tidak menghambat industri nuklir di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya pernah mengunjungi Jepang, itu mereka punya pusat penelitian HTTR kalau nggak salah itu ya. Itu reaktornya kecil, tapi itu saya ketemu dokter siapa lulusan MIT, dia yang membuat AI-nya untuk reaktor itu, dan kita sebagai orang komputer atau Elin atau elektro kan tahu bahwa AI itu ini cuma bagian dari kontrol kan. Sebenarnya kontrolnya biasa, cuman sekarang kontrolnya itu ini PID atau apa itu ini diganti dengan AI, sehingga itu goalnya adalah safety. Artinya dia kalau melihat sesuatu yang menuju kepada tidak safe, itu AI-nya sudah bisa mencegah. Dan kita tahu itu sejak tahun berapa model-model safety sejak tahun 40-an itu dikembangkan sampai sekarang, itu model-modelnya sudah sangat sangat matang. Kita tahu sebenarnya kerumitan pesawat terbang itu rumit juga kan itu. Tapi kan dia diberi semacam embedded software yang dia justru bisa. Saya kadang-kadang kalau naik pesawat itu kagum itu kalau lewat di atas Teluk Benggal itu kan masih goncangannya besar sekali, bisa sejam itu di ontang-anting kayak naik apa di Taman Mini atau di Ancol itu ya. Kok dia tahu kalau depan akan ada goncangan. Itu yang mahal adalah AI-nya yang di situ, embedded kontrolnya itu yang ada di dan kita belajar juga yang di grounded itu ya. Sampai sekarang belum terbang lagi karena nggak tahu, itu kesalahan software loh. Itu kesalahan dan kita dari data lalu lintas itu justru kecelakaan darat itu paling banyak. Ini naik mobil itu kecelakaannya lebih banyak daripada naik pesawat ya. Dan dengan cara yang sama itu di dalam reaktor nuklir itu PLTN kecelakaannya itu kita baru mengenal Three Mile Island, Chernobyl dan Fukushima. Ada pakar PLTN yang mengatakan kita akan punya satu kecelakaan yang besar lagi setelah itu teknologi PLTN itu matang ya, itu anu ya. Tapi kita tidak bekerja sendiri di Indonesia. Kita itu yang namanya PLTN itu perhatian internasional. Kecelakaan PLTN itu perhatian internasional. Jadi secara internasional itu orang akan bantu-membantu supaya tidak terjadi itu. Dan nanti vendornya juga akan reputasinya turun. Jadi itu, saya tidak bisa mengatakan itu algoritmenya apa, tapi yang saya lihat di Jepang itu di mana, lupa, Owarai atau mana ya, rupanya Owarai, pokoknya dekat pantai kalau nggak salah itu pakai AI. Ini bisa otomatis. Jadi kalau itu PLTN itu dikontrol otomasi, operatornya nggak begitu terlibat, dan kita nggak bisa lagi mengatakan oh orang Indonesia itu ceroboh. Ini AI-nya sudah dijelaskan apa, sudah dipindahkan tugasnya kepada AI-nya. Jadi seperti robot sudah nanti itu. Saya kira itu moderator. Terima kasih. Oke, ini mungkin menyambung juga pertanyaan yang tadi Pak Jesse tentang safety. Jadi ada yang bertanya juga, menurut Bapeten, bagaimana kesiapan Indonesia dalam mitigasi bencana kenukliran? Jadi ini yang belum banyak diketahui, kita itu di Bapeten ada satu direktorat, namanya Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir. Dan ini sudah latihan berkali-kali, jadi baik tabletop maupun latihan di lapangan, dengan Batan, dengan mana itu mungkin pernah ada beritanya yang itu sampai berapa personel. Ini melibatkan tentara, melibatkan polisi, BNPB itu jelas ada karena yang lebih berwenang menangani bencana adalah
BNPB, dan kita sudah punya organisasi tanggap darurat nuklir nasional yang itu nanti dipimpin oleh kepala BNPB, seperti COVID ini kan Jenderal Doni, saat ini kepala Jenderal Doni Monardo, beliau kepala BNPB dan mengepalai gugus tugas COVID. Nanti kalau andikan ada, dan kita berharap sebenarnya tidak ada, ini organisasi yang kita susun, arsitekturnya diperbaiki terus, dengan harapan nanti itu nggak pernah diaktifkan itu ya. Gitu ya. Kalau diaktifkan berarti terjadi insiden nuklir. Kemudian Pak Peten itu justru yang pertama kali dikunjungi oleh IAEA terkait dengan EPREV mission. EPREV itu Emergency Preparedness Review. Dan sejak tahun 98 kalau nggak salah itu EPREV mission yang pertama, kemudian 2004 atau 2003, kemudian 2016. Jadi Bapeten itu salah satu negara yang sudah 3 kali mengundang IAEA untuk melakukan EPREV mission. Padahal belum punya PLTN, harusnya EPREV mission itu hanya dipakai untuk mereview negara yang sudah punya PLTN. Kita sudah 3 kali. Selain EPREV mission itu ada namanya IRRS mission, Integrated Regulatory Review mission. Sudah banyak mission-mission IAEA yang dipakai, kita undang untuk mereview peraturan kita, kesiapsiagaan nuklir kita, apakah ini sudah bagus sesuai dengan standar internasional. Karena kita tidak mau mengalami kecelakaan sendiri, kita belajar dari best practices dari negara lain. Jadi karena ada Fukushima, ada Three Mile Island, ada Chernobyl, itu best practices itu sudah masuk dalam database-nya IAEA, dan itu kita belajar dari situ untuk mencegah terjadi hal yang serupa di masa depan. Saya kira begitu, Bu Moderator. Oke, terima kasih Prof. Jesse. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Laras, ini dari Mas Sinung Ardi. Strategi infra level untuk menyiapkan IoT bagaimana, terutama untuk site far edge di mana IoT diletakkan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kebetulan memang ini sedang kami lakukan juga, jadi kami sedang mereview beberapa jenis atau bentuk teknologi connectivity tadi ya, NB-IoT kah, Sigfox kah, RPM kah, RPMA kah, atau yang lain gitu ya, LoRa, untuk mana yang paling efektif untuk kita pakai gitu ya. Dan kesimpulan sementara adalah there's no silver bullet for single, jadi satu solusi yang berguna untuk semua gitu ya. Jadi belum ada. Jadi mungkin strateginya adalah untuk beberapa area kita lebih efektif misalnya pakai LoRa, untuk area lain kita pakai Sigfox, area lain kita pakai NB-IoT gitu ya. Area lain juga RPM. Jadi kita pilih-pilih karena ada 2 hal utama yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah dari sisi cost, baik cost atau biaya investasi maupun biaya operasional. Yang kedua adalah dari sisi operasionalnya. Jadi misalnya tadi seperti penggantian baterai kah, kalibrasi meter atau sensornya, dan hal-hal teknis operasional lain. Jadi kesimpulan sementara yang sedang kami susun ini sampai titik ini adalah kita tidak menggunakan satu teknologi untuk semua, tapi kemungkinan kita menggunakan gabungan beberapa teknologi untuk melayani seluruh area gitu ya. Karena memang karakteristiknya beda-beda, kelebihan kekurangan masing-masing beda-beda, dengan implikasi biaya yang berbeda-beda juga. Itu, Ibu Moderator. Oke, terima kasih Pak Laras. Oke, mungkin satu lagi ya Pak Laras, ini ada yang masuk lagi. Mengapa aktuator tidak termasuk dalam sistem arsitektur IoT? Ya, jadi sebenarnya aktuator itu masuk di kategori sensornya. Jadi kan sinyal itu ada 2 arah ya, dari sensor ke sistem, ke server, tapi juga perintah dari server ke namanya aktuator, menggerak gitu ya. Contohnya kalau di pipa gas ya, perintah untuk menutup valve gasnya, jika pemakaiannya sudah berlebih, kita tutup, kita kurangi alirannya, itu sebenarnya aktuator. Jadi
kita masukin ke kategori sensor sih, Bu Yunita. Jadi mungkin saya kurang menambahin tadi, tapi sensor dan aktuator ada di satu sisi. Satu sisi, oke. Oke, semua pertanyaannya semoga sudah terjawab semua ya teman-teman yang tadi mengajukan pertanyaan, baik ke Pak Laras maupun ke Prof. Jazzy. Sepertinya kalau sudah tidak ada lagi, ini berarti kita wrap up ya. Dari seminar kali ini banyak sekali yang bisa kita simpulkan sebetulnya. Dari sisi kesiapan sebetulnya Indonesia siap ya. Indonesia siap untuk mengimplementasikan atau masuk dalam industri 4.0. Tapi di sini tadi saya simpulkan juga dari Prof. Jazzy bahwa seharusnya juga ada kolaborasi dari pemerintah, kemudian dari pemerintah sebagai regulator, kemudian dari industri, dari penanam modal, dari research ya, researcher mungkin dari universitas dan seterusnya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Dan tadi mungkin study case-nya di nuklir itu bisa jadi contoh yang sangat baik bahwa ya itu memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak sendiri gitu, harus ada sinergi dari beberapa dari banyak bagian gitu. Jadi di sini sebetulnya membuka banyak peluang gitu ya, membuka banyak peluang untuk kerjasama antar institusi sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan layanan yang lebih baik ke masyarakat. Oke, mungkin seperti itu saja dari Pak Kalab Elins, mungkin Kalab Riset Elins ada yang mau disampaikan? Oke, ya sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Pak Laras ya dan Prof. Jazzy atas kesediaannya untuk sharing di acara seminar ini ya. Semoga seminar ini bermanfaat bagi semua. Dan untuk Pak Laras ada salam dari Pak Reza dan Bu Ani. Katanya mohon maaf gak bisa join. Karena ada apa? Siap. Ya karena dulu temennya Pak Laras kuliah katanya. Iya, teman satu apartemen. Gitu, Pak. Salam sudah. Saya sudah lunas jadi saya nggak punya utang ya. Salam. Salam kembali. Ya, siap. Nanti saya sampaikan Pak Laras. Oke, mungkin gitu. Dan semoga walaupun ini acara ini berakhir, tapi tetap kita semua hubungannya tetap bisa lanjut. Nanti kebetulan kita dari departemen juga sedang ada penelitian kerjasama dengan tim Pegascom ya Pak Laras ya. Dan juga nanti ya, dengan kan juga, dan mungkin juga nanti Pegascom dengan Bapeten bisa koordinasi juga diawali dari acara seminar ini. Siap. Jangan senang hati, Pak Jazzy. Oke. Yes, ya saya kembalikan ke moderator lagi. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, untuk giveaway nanti silakan ditunggu ya. Jadi nanti teman-teman yang beruntung, 4 penanya yang beruntung akan dihubungi oleh panitia melalui email. Jadi silakan drop email. Jangan lupa yang sudah bertanya silakan drop email di kolom komentarnya YouTube. Lumayan ya untuk beli kuota internet. 50.000 ya. Lumayan. Okay. Iya. Oke, mungkin itu saja gitu. Terima kasih banyak atas partisipasi dari semuanya ya, baik dari pembicara Pak Laras, Prof. Jazzy, maupun dari teman-teman yang sudah audiens yang sudah ikut bergabung di sesi kali ini. Terima kasih juga untuk diskusinya. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Kemudian mohon maaf juga kesalahan teknis tadi ya. Banyak mungkin technical error yang terjadi karena ini first trial gitu. Jadi beradaptasi itu memang tidak mudah gitu. Tapi ya bisa dilakukan. Dan jaringannya padat sekali. Iya, oke. Okay. Kita sudah tapi, pakai 100 Mbps loh. Kecepatan internet. Tetap tapi software ya lumayan lancar lah ya gitu. Bisa kita simpulkan lumayan lancar. Lancar. Bagus kok. Oke, mungkin itu Prof. saja. Terima kasih Pak Laras. Terima kasih Prof. Jazzy. Sampai ketemu. Ya, saya banyak belajar.
mudah-mudahan COVID ini segera selesai, jadi kita itu bisa ketemu di mana gitu. Amin. Tidak hanya lewat layar gitu. Ngopi-ngopi nanti. Ya, amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Agus juga. Ini liftnya lewat mana ini? Di close aja, Pak. Lift call saja, dimatiin. Lift call. Disilang aja, ya. Disilang langsung masih mati, Pak. Oke, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Pak Agus, kita sudah sudah ditutup belum YouTube-nya? Apa saya PM aja deh PM Pak Agus? Mau nanya. Silakan. Nanti tersiar.